Halo semuanya, selamat malam Teman-teman, uh, uh, sambil tunggu ada beberapa lagi yang mau join uh, Nanti kita akan mulai tepatnya di pukul 19.10 ya BTW guys, sebelum itu mau nanya suara saya aman kan ya? Kalau misalkan ada masalah di suara atau segala macam boleh tolong dikasih tahu juga ya Terima kasih semuanya, 19.10 kita start kita kick off Thank you Tes, tes halo 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 wah saya di spotlight muka saya gede banget <laughs> makasih min udah di spotlight ya oke halo semuanya uh, selamat malam Selamat datang di malam yang penuh kebahagiaan di hari Kamis di malam Jumat ini. Semoga tidak ada hal-hal horor yang mendekati kalian ya. Ya nggak bercanda ya barusan. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah datang di acara seller talk nih ada di gimana nunjuknya? sebelah sini di sebelah sini saya nih sini set Ya, kita ngobrol-ngobrol dan tanya jawab mengenai seller hiring event. Jadi, kita di sini akan banyak ngobrol-ngobrol. Kita tanya-tanya. Jadi, kalau misalkan kalian mau nanya A B C D F G gitu ya, terserah sih sebenarnya mau nanya apa tanya aja yang ada hubungannya sama seller hiring event atau mungkin yang ada hubungannya sama seller juga Silahkan diizinkan sekali, gitu ya, dan apa namanya, uh, ya intinya gitulah acara malam ini. Jadi, kita santai-santai, mungkin gak ada materi yang berat atau gimana-gimana, tapi di sini uh, kami dari tim seleurets uh, ingin men sempat menampung lah beberapa, apa ya, pertanyaan-pertanyaan gitu kali ya, dari teman-teman terkait dengan rekrutmen, terkait dengan pekerjaan, posisi, dan semua, dan segala macam lain kayak gitu-gitu. Jadi, Yaudahlah kita bikin aja di sini. Jadi bisa dijawab dengan clear, dengan enak dan segala macamnya. Jadi sekali lagi, selamat malam dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Makasih banyak udah meluangkan waktunya malam ini. Kalau boleh uh, ngapain ya? Kalau boleh say hi gitu ke saya gitu. Halo, halo Mas gitu kayak apa gitu? Atau kasih itu reaction juga boleh. Kalau nggak salah di Zoom itu ada reaction ya? Oh ada. Gimana sih caranya? Oh gini caranya jempol gitu ya contoh gitulah gitu ya halo semuanya halo halo Gema halo selamat datang ya buat Afrizal Agriko Dwina Farid Ferry Firdan Fitria Hadeva Hendi Hilmi Ika Kevin Medina Mega Nabil terus Putra Gema Nusa Roy Sinta Suaib Zihan terima kasih Ya iya dong, harus di absen semua dong. <laughs> masa nggak di absen. Nanti kalau nambah lagi orangnya, kalau nanti dinambah lagi orangnya, nanti saya absen lagi ya. Jadi ada absen setiap lima menit lah kalau kayak biasanya sih gitu. Sebagai Bang. Enggalah, enggak lah kayak Bang Windah, beda kalau itu. Dia yang di absen ada ribuan, Bang. Kalau saya cuman 25 orang di sini. <laughs> ya lo, oke, okay. intinya itu aja. Jadi eh, kita ngobrol-ngobrol santai aja malam ini. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang agak sedikit ada kelanjutan dari acara yang sebelumnya di mana Sebelumnya itu kan kita sempat ngomongin tentang outsourcing di sisi untuk teman-teman developer gitu ya. Sedangkan untuk seller hiring event ini, kita kan lagi banyak buka hiring untuk posisi manajerial. Nah, sebenarnya itu di, di secara garis besar itu kan uh, kalau kemarin udah digamblangin sama, kalau teman-teman ada yang datang ya kemarin ya. Kalau ada yang datang kemarin udah digamblangin sama Mas Abi sama Mas Rido gimana tuh jadi developer di di developer IT ya di apa di bidang IT ya terutama ya karena kan sales kan itunya di situ poinnya di situ nah jadi waktu itu eh, Mas Abi sama Mas Rida itu sempat ngebahas tentang outsourcing lah tentang karirnya atau segala macam yang hubungannya sama developer gitu nah di sini kita coba bahas dari sisi manajerialnya gitu tapi dengan cara yang lebih santai makanya kita bilang sales talk jadi kalau misalkan nanti teman-teman di ada pertanyaan atau ada apa semua segala macam silahkan aja itu kolom chat bisa dibuka terus tinggal diketik doang sih sebenarnya Setahu saya sih begitu ya bisa diketik terus langsung di enter langsung masuk tuh nanti nanti insya Allah kita bisa jawab jawabin sama ada beberapa pertanyaan pertanyaan juga pertanyaan tit yeah, pertanyaan titipan enggak sih bukan titipan lebih ke jadi kita udah sempat nggak masukin beberapa pertanyaan terus juga ada di Instagram juga ada yang nanya nanya juga nanti semoga kita bisa jawab semua di sini. Oke intinya saya malam ini sudah terlalu banyak bicara ya. Jadi sebenarnya malam ini saya tidak sendiri. Saya ingin memperkenalkan dua c dua apa ya? Dua panelis pada malam ini, ya, Tapi ini bukan debat capres ya, debat capresnya masih belum, sabar. Karena masih karena nyoblosnya masih tahun depan. Ya jadi ada dua teman saya di sini, ah, jadi di Celerest itu kan ada tiga bisnis unit. Ada Celerest Talent Management, ada Celerest School, sama ada Celerest Labs. Mungkin nanti dibantu lah, dibantu dijelaskan itu apa bang? Itu ya nanti saya juga jelasin ya di yang saya bisa lah ya. <laughs> jadi boleh saya ingin memperkenalkan dua teman saya, ada Ibu Anggun, selaku head of... Celerates Talent Management, dan juga Bapak Prayoga Pangudi, selaku Head of Celerate School. Halo Bu Anggun. Halo semua, masih banget pakai ibu ya. Iya dong, <laughs> kan ini. Oke. Okay. Ya, biar ini. Halo ya, Pak Yoga. Halo. Ya jadi malam ini uh, saya sebagai apa ngomongnya ya? Host, moderator. <laughs> Sebagai host moderator akan bertanya-tanya, bantuin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman, sering ditanyain sama apa ya publiknya selleret ya publik, ya gitu. Nanti semoga apa yang sering ditanyakan oleh kalian yang nyangkut-nyangkut semua segala macam bisa dijawab sama ibu dan bapak ini gitu. Terutama untuk posisi-posisi yang kita buka di di apa di <coughs> di selleret hiring event itu. Jadi uh, sebelumnya aku saya cerita dikit kali ya soal seller hiring event tuh jadi kita lagi nge-hire beberapa buka posisi untuk beberapa beberapa lowongan gitu kita lagi buka beberapa lowongan di mana nanti untuk proses ada proses CV submission dan segala macamnya itu akan berjalan sampai minggu depan di hari Selasa ya bangun ya Selasa kalau yep. saya ya Selasa nah itu nanti untuk untuk sesi interviewnya itu nanti kita akan adakan secara offline jadi kalian bisa datang ke kantor, ketemu usernya, terus langsung datang ngobrol lo mau tanyain apa kayak paling langsung disiksa lah sama usernya di situ yang nggak bercanda gue, bercanda, bercanda, bercanda. Ya intinya gitu. Jadi nah abis itu nanti pokoknya prosesnya, prosesnya selama bulan November ini akan berjalan seperti itu gitu. Nah ternyata ada beberapa teman-teman tuh juga mempertanyakan tentang posisi-posisi yang dibuka gitu kan kayak Contohnya di situ ada posisi AE, account executive, account manager, terus ada sales lead, terus ada BD support. Itu kayak, kak itu sebenarnya gimana gitu kan? Kayak mungkin yang mungkin secara job description yang kami tulis itu mungkin belum bisa menjawab itu. Tapi kan kalau misalnya kita jelasin cerita-cerita dikit di sini, terus peluang karirnya gimana kak? Gitu kan? Kayak peluang karirnya gimana? Ya itulah nanti bisa lah di, bisa dijawab di lah. Oke okay, guys, kita jadi nah itu kan enak tuh udah ada yang nanya gitu nah kalau ada yang mau nanya lagi tanyain aja yang nyangkut-nyangkut gitu di hati gitu kan kayak bang saya lagi deketin cewek tapi dia jauh gimana caranya tanya aja nanti yang jawab pak Yoga gampang itu Pak oh, nanti okay. yang jawab ya <laughs> kalau gitu aku mau ini dulu kali ya mungkin mungkin teman-teman di sini teman-teman di sini ada yang udah tahu sellerage itu apa kalau boleh tahu coba 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 hmm. bilang dicatat aja dicatat aja dicatat aja gitu ada yang udah tahu seller rates... atau nggak tahu sama sekali gitu kayak bang seller rates tuh ya gitu saya takut salah ngomong <laughs> apa gitu ada yang tahu ada yang nggak tahu ada yang tahu boleh boleh coba coba gue pengen tahu dulu nih gimana nanti nanti yang ngejelasin seller rates itu apa atau gimana geraknya gimana nanti buang gun sama pak yoga ya bukan saya tapi saya sih di sini cuma mancing mancing ngomong aja. <laughs> Enggak lah bercanda. Gimana gimana? Sepi banget kolom chatnya. coba, -coba. harusnya bisa langsung ngechat nih. Halo. Masih malu-malu malu kali Ren. On. <laughs> <laughs> kolom chatnya on. <laughs> Satu. Bisa tuh. Company talent sourcing atau talent management kah? Boleh. Iya betul. Salah satunya itu. Nih nanti lama-lama gue yang aktif di kolom chat. Nih. <laughs> nanti mic-nya dimatiin dong. Apa? Mic-nya dimatiin deh. Oh iya benar juga. Jadi ngobrolnya di kolom ya, chat, Jadi ngobrol nanti lewat chat group. aja ya. <laughs> Oke okay, kalau gitu Buat mungkin dari. Hmm, apa namanya? Mbak. Gak sih bang aku bantu ramein chat deh sama Kak Randi. Terima <laughs> nah, kasih ya Roy. Roy nanti kamu dikasih ini. Dikasih hadiah sama Pak Yoga ya. Enggak <laughs> deh. Terima kasih ya Roy. Oke okay, kalau gitu mungkin Bangun mau cerita dikit soal seleres. Dari Bangun apa Mas Yoga?

Pada saat itu. Itu masih dalam modelnya tuh. Uh, bisnis plan lah ya gitu ya. Jadi baru awalnya kayak gitu. Nah terus akhirnya di 2018. Itu benar-benar mulai di kick off. Dijalankan sebagai. Uh, uh, awalnya adalah. Uh, IT consultant gitu. Jadi uh, kita memang memberikan. Uh, apa namanya. Uh, service kita ada konsultan gitu ya. Untuk ke klien-klien accelerates yang ada. Nah. Konsultannya sebagai apa saat ini itu dibagi menjadi tiga uh, bisnis model gitu atau uh, bisnis unit gitu ya. Jadi uh, kita membantu atau kita uh, apa namanya mensupport gitu ya klien-klien kita melalui tiga uh, bisnis unit yang ada. Yang pertama itu yang dipegang sama Bangun tadi itu tentang manajemen. Uh, mungkin nanti lebih lengkapnya sama Bangun ya untuk yang manajemen. Terus ada di si uh, apa namanya yang kedua itu ada Labs itu hubungannya juga sama project gitu ya uh, terus uh, produk gitu seperti itu. Nah yang terakhir itu ada di bisnis bisnis ini school. Nah sarat school itu lebih fokus pada uh, education gitu atau pelatihan pelatihan buat teman-teman yang memang uh, tertarik untuk baru masuk gitu ya misalkan baru masuk ke dunia it atau mungkin uh, pengen lagi switch karir gitu ya nanti dari sarat school itu banyak uh, pelatihan pelatihan yang memang bisa diberikan gitu ya untuk teman-teman yang memang mau uh, fokus ke dunia IT. Tapi tidak tertutup pada itu juga. Uh, kita juga memberikan training-training uh, berupa memang training-training profesional gitu ya untuk yang memang sudah di dalam perusahaan. Jadi trainingnya itu bisa ke perusahaannya langsung gitu ya perusahaan uh, apa karyawan-karyawan perusahaan klien kita yang kita trainingin Uh, tapi ada juga yang memang uh, kita tadi ada tuh pertanyaan tuh kapan buka MT lagi gitu ya? Kalau di kita namanya selarut acceleration program. Nah selarut acceleration program sendiri itu kan nanti di barang, di pada saat pelatihannya itu ada di selarut school. Jadi uh, kurikulumnya, pelatihannya, masa trainingnya itu dipegang oleh selarut school. Nah, setelah dari selarut school itu baru Uh, dilulus gitu ya, lulus dari salary school nanti baru langsung di uh, talent management. Mungkin di talent management ibu anggun mungkin yang bisa lebih jelas gitu menjelaskan ya. Manggun. belum ternyata belum speakernya. Oke, hey, jadi kalau talent management itu sendiri itu adalah wadah atau apa ya, tempat untuk teman-teman semua baik yang fresh graduate maupun yang sudah memiliki pengalaman untuk bisa mendapatkan pengalaman tambahan gitu ya, terus kemudian juga untuk bisa uh, berkompetisi gitu uh, dari setiap uh, apa namanya keahlian atau keterampilan gitu, tapi semuanya memang baik saya maupun Mas Yoga itu fokusnya kami di, uh, sementara ini ada di IT, jadi teman-teman yang memang uh, apa namanya Pengen nih kerja di dunia IT gitu ya. Nah boleh tuh gabung sama kita. Karena di sini mungkin kalau buat teman-teman kita lanjutkan dari yang Mas Abi dengan Mas Dido yang uh, webinar kemarin. Itu uh, posisinya adalah betul talent networking gitu ya. Uh, dan juga sekarang makin ke sini ada pelatihan, ada solusi base gitu sama seperti perusahaan-perusahaan IT company yang lain gitu. Nah, nanti di mana teman-teman itu pas pada saat masuk, kalau misalnya pakai apa namanya, melalui program eh, pelatihan itu bisa dapat pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan kalau bahasa sekarang tuh passion, ya passionnya gitu ya. Oh, saya mau jadi anak data gitu, saya mau jadi programmer gitu ya. Nah itu bisa tuh nanti eh, mungkin dari Mas Sandy nanti kan bisa, apa namanya ada pembuka Uh, capek ini lagi buka lowongan ini dan itu, gitu ya. Udah butuh banyak data, segala macam. Nah, ditempatkannya di mana? Di tempatnya klien-klien. Jadi, di perusahaan-perusahaan yang memang menjadi partner dari uh, saudara sendiri, gitu. Nah, untuk mengisi gap uh, keahliannya gimana, gitu kan? Nah, itu nanti dengan mas yoga, gitu. Dimana uh, pelatihan-pelatihannya itu uh, sesuai dengan apa yang memang uh, menjadi passionnya kalian, gitu. Uh, itu gratis ada yang gratis, ada yang bayar, gitu ya. Nah, cuman posisinya kalau memang ingin berkarir di sini, eh, kita punya benefit-benefit itu seperti itu. Ya, intinya seperti itulah untuk tempat teman-teman buat eh, mencari pengalaman back-end-nya tapi sambil belajar juga. Gitu. Jadi gitu guys. <tuh> Jadi poin tambahnya di situ lah ya. Jadi secara pelatihan ada, secara apa namanya, secara Project, Talent outsourcing. iya, outsourcingnya juga <tell> ada gitu, tapi memang kami fokusnya untuk sekarang ini sampai saat ini ya, lebih ke IT ya, bangun sama Mas Yoga ya, oh. fokusnya lebih ke situ, tapi IT-nya, IT-nya seluas itu gitu loh, maksudnya nggak cuman mau kalian yang arahnya jadi developer front end, back end, full stack, atau segala macam, bisa yang arahnya mau ke data, boleh yang mau arahnya ke cloud, boleh gitu, bisa lah banyak yang kita kita bisa dibilang kita kita bisa profit lah di sini ibaratnya kan gitu untuk untuk talent. Sorry atau, mas, ini tadi ada. ada. Apa? analis atau apa gitu ya? Apa apa? Bisnis analis atau apa gitu? Tadi kan juga ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya juga apa oh, iya. ada 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 ada. Ya, mm. ya ini nanti pertanyaan pertanyaan ini nanti kita kumpulin ya kalian kalau mau nanya. Misalnya kita lagi ngobrolin apa kalian mau nanya ketik aja langsung nanti pasti. Janji, janji. Saya janji saya bacain, beneran. nggak saya lewatin, bener, Janji sadar deh janji saya. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau open mic, open cam boleh ya. Kalau mau nanya sama kami bertiga ya. Nanti angkat tangan aja gitu. Nanti nanti saya kasih sesinya. Nanti ya boleh lah. Paling saya ajak ngobrol lebih lanjut nggak enggak nggak, ya. Oke, tapi boleh-boleh boleh. Boleh, tapi boleh open mic, boleh nanya itu juga boleh kita kasih kita kasih kesempatan itulah buat kalian. Hmm. Mungkin untuk yang sekarang ini, saya lebih ke... Saya dulu yang mau nanya sama dua panelis kita pada malam panelis. ini. kita ada baca presnya malam ini, panelis. saya mau nanya dulu. panelis banget dua, ya. ya kedua ke Bapak dan Ibu ini gitu ya. Jadi Bapak, Ibu kan di sini, kita kan di hiring event ini ada buka beberapa posisi ya? mulai dari apa namanya terutama uh, ada yang hubungan dengan sales, ada sales lead, ada account manager, terus ada apa namanya? ada account eksekutif terus ada BD support juga, ada saya juga baca guys, sorry ya, lupa. Ada HR, HR, ada talent acquisition gitu kan. Mungkin buat bangun dulu kali ya karena bangun ini bangun ini punya pengalaman yang cukup dalam di bidang sales guys. Jadi bangun memang besar itu di bidang sales. Jadi kalau untuk posisi sales sendiri bangun sebenarnya. Sa jujur aja ini jujur gue ya. Jujur, -jujur eh, antara posisi account executive terus account, manage, account manager kan ya AM tuh ya. Account manager terus sama sales itu sebenarnya. Miranda. Ya, oh iya benar juga sih nggak salah <laughs> ya. Benar. AM tuh udah ada namanya. Iya yeah, <laughs> benar-benar. sama ada si adminnya juga AM kok. Ya, jadi hmm. itu perbedaannya. Itu hmm. lebih ke gimana sih sebenarnya, terutama di bidang ini ya, terutama di bidang outsourcing kayak kita ya. Pastikan punya maksud, hmm. maksudnya kayak AAM -E di bidang apa kan, beda terus. Kalau misalnya AAM -E di selera sendiri, itu biasanya gimana sih? Bang Gun, oke okay. iya. Jadi memang mulai dari Brojol langsung jualan guys, betul. <laughs> betul dari brojo langsung jualan gitu apa aja dijualin pokoknya <laughs> oke okay, jadi uh, memang kalau di secara pengalaman. memang saya sales ya gitu jadi saat itu eh uh, kenalan nih kata apa namanya ketemu sama Yoga di sini di Seret gitu ya nah uh, waktu itu saya jadi tim sales lah gitu nah berjalannya waktu kan kita makin banyak partner gitu makin banyak klien juga gitu ya pada saat itu saya juga bukan hanya sales gitu tapi juga Uh, merangkap jadi bidi juga, bisdev gitu ya. Semuanya lah intinya gitu. Jadi uh, karena beda-beda ya gitu. Kalau secara secara umumnya gitu idealnya gitu ya. Eh uh, menurut pemahaman saya, misalnya nanti kita misalnya punya sales-sales gitu. Nah, telesales ini nanti uh, mencari itu, mencari atau akun eksekutif gitu ya mencari akun-akun baru baik dari sisi LinkedIn apa segala macam kemudian kita generate jadi uh, apa namanya new lead new lead itu dalam artian oh uh, setidaknya klien ini, ini tertarik gitu ya nah setelah tertarik kemudian nanti kita kasihnya ke uh, kita pas uh, sesuai dengan produknya nah produk itu atau yang nge-manage akun-akun account -account itu misalnya PTA PTB gitu ya itu maksudnya ada di account manager seperti itu nah saat itu idealnya ya, tapi kalau di accelerate, nah kalau di saat itu kita kasih kesempatan buat teman-teman supaya bisa merasakan satu kesatuan alur proses cara jualan tuh kayak gimana sih gitu ya. Uh, komunikasi sama pihak eksternal tuh kayak apa sih, nawarin produk tuh kayak apa sih, rasanya ne nego tuh kayak apa ya gitu terima macam. Nah, jadi pengalaman pengalaman ini akhirnya eh uh, apalagi sekarang udah berkembang juga ada mas yoga gitu dan tim gitu ada saya dan tim juga ada red lab gitu ya dengan tim nah ini kan butuh uh, pergerakan terus nih butuh jalan terus gitu ya dan lain-lain gitu di samping juga kita sambil nge farming gitu ya. nge farming itu adalah memperbesar atau meningkatkan uh, apa namanya kerjasama dengan perusahaan yang sudah uh, yang sudah ada gitu dengan existing client gitu nah ini semuanya akan dikerjakan oleh para sales Nah, tapi memang ada batasan-batasannya. Kalau misalnya, Bidi tadi uh, itu lebih kepada kita cari uh, dari sisi sosial media, gitu ya, dari LinkedIn, gitu terus. Kemudian, misalnya, uh, Instagram boleh, boleh kalau memang ada kenalan di sana, gitu, dan lain-lain. Nah, biasanya tuh kita pakai beberapa tools, lah, gitu. Nah, itu biasanya nyari itu. Kalau misalnya, sampai uh, tertarik orangnya, nah, nanti. Setelah itu baru AE akan masuk, gitu ya. AE akan jualan dan lain-lain, nawarin produk. Misalnya produknya pelatihan kah nanti dari Mas Yoga, atau misalnya produk dari, dari, dari sisi solusi, gitu ya. Mereka misalnya butuh data analis, gitu. Misalnya mereka butuh business intelijen gitu ya. Solusi, gitu, dan lain-lain. Nah, itu nanti diperkenalkan oleh AE. Nah, kalau dari sisi perbedaannya dengan uh, AM, itu hanya dari sisi levelnya aja karena kan namanya aja udah account manager otomatis eh, diharapkan bahwa teman-teman AM ini memang kalau dari sisi requirement gitu ya kita memang butuhnya teman-teman yang sudah agak berpengalaman nih kayak misalnya tiga tahun lima tahun gitu ya dengan lain, lain dan sampai tujuh tahun kalau nggak salah ingat ya. nah baru nanti kita juga butuh ada namanya sales lead di mana nanti ngelit teman-teman sales yang ada yang ada di lapangan gitu ya karena kan teman-teman sales ini kan juga butuh ada arahan gitu ya. Ini gimana nih kalau ketemu klien yang kayak gini gitu kan. Nah, itu nanti ada yang ada yang sales lead juga gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi eh saat, eh saat ini kita memang buka sales lead gitu ya terus kemudian ada account manager gitu kami buka butuh beberapa orang eh uh, akun eksekutif juga juga ada kalau sales itu. Alias di-support di ya gitu. Itu sih gitu, Mas Yadi. Jadi gitu guys. dari ya, Mas Yoga mungkin mau nambahin sebagai orang yang pernah berada di semua posisi ya, kebetulan oh, kan dari zaman dulu gitu. Kalau Sales enggak. Oh, Sales. Enggak. <laughs> Makanya kayak yeah. kalau nambahin untuk Sales kayaknya udah cukup banget dari okay. bangun tadi lah. Oke. <laughs> oke, okay. oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi guys, kalau Mas Yoga ini sebelum menjadi head of selera school uh, Mas Yoga itu pernah jadi pernah di HR juga, pernah ngurusin operation juga gitu kan. Jadi kalian kalau mau nanya-nanya yang hubungannya sama kerjaannya itu bolehlah. Kalau gitu Mas y eh BTW guys, sorry. Uh, tadi kalau misalkan belum jelas yang dari saya, itu tadi admin udah ngasih link kalau mau ngelihat di chat ada link itu dari admin itu buat ngelihat semua lowongan yang dibuka di hiring event ya. Mungkin ada beberapa lowongan nanti aku bisa tambahin di sini. Kalau misalkan yang belum ada di situ, mungkin ada di luar yang event, tapi kita juga lagi nyari gitu. Kali aja Mas Yoga butuh orang kan, kita nggak tahu gitu. Kali aja kalian bisa bantu share gitu ke teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya ada yang lagi nyari kan, oke okay, guys. Nah kalau Mas Yoga itu kan tadi uh, sebelum itu dia pernah jadi HR juga. Nah kebetulan kita di sini tuh lagi buka posisi HR generalis juga. Kalau misalkan dari Mas Yoga, gimana Mas Yoga? Bias pengalamannya memegang HR, eh menjadi oh, Memegang HR sih, menjadi HR. Sorry sorry. <laughs> gimana Mas Yoga? Uh, okay. pengalamannya sih mungkin kayaknya nggak itu ya. Uh, ini pengalaman yang hmm, lebih ke support waktu itu support di HR. Jadi uh, kalau misalkan dari background sendiri, memang uh, saya nggak punya background HR yang uh, dari misalnya apa ya pendidikannya di bagian uh, human resource mungkin atau mungkin di bagian Uh, psikolog gitu ya uh, Backgroundnya bukan, justru backgroundnya Malah dari manajemen waktu itu uh, Cuma waktu itu kenapa tertarik di HR kar Bukan tertarik sih Kenapa akhirnya diberikan kesempatan di HR Karena waktu pas di awal itu uh, Jadi sebenarnya agak uh, flashback gitu ya uh, Waktu pas di awal itu sebenarnya uh, Talent Acquisition Jadi waktu pas di Talent Acquisition itu dan waktu itu timnya masih sedikit, jadi saya yang bantu untuk rekrut teman-teman di selarat dulu. Terus, kemudian juga pada saat teman-teman selarat sudah ada di selarat, juga waktu itu banyak diskusinya sama saya, gitu. Jadi, kayak banyak cerita tentang di luar pekerjaan mungkin atau misalnya ada cerita-cerita isu apa segala macam di dalam pekerjaan itu waktu itu banyak ceritanya sama saya sehingga waktu pas itu diberikan kesempatan untuk ya udah eh, boleh deh jadi eh, apa namanya HR yang di bagian eh, apa ya lapangan lah gitu ya modelnya. Buka, jadi bukan HR eh, apa yang bagian administrasi. Waktu itu sih administrasi juga sih pegang juga sih eh, untuk eh, apa namanya kontrak segala macam. Tapi kalau yang di HR generalis yang saat ini dibuka kayaknya lebih ke uh, apa ya uh, representatif gitu ya representatif dari manajemen ke uh, talent gitu kan karena uh, butuh gini kadang karyawan itu uh, mungkin uh, selalu selalu ada uh, namanya bahasanya mungkin karyawan versus manajemen tuh dimana-mana menurut aku menurut saya selalu ada gitu ya. Jadi mungkin dari manajemen menuntut banyak dari karyawan dan dari karyawan pun juga mempertanyakan balik apa sih yang uh, gue cari gitu apa sih yang uh, gue dapetin gitu ya. Nah uh, justru HR generalis itu di, di, kalau menurut saya itu tengah di tengah-tengah itu gitu. Jadi dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya karyawan ini inginkan ke manajemen secara Uh, detail gitu dan juga uh, dia bisa menyampaikan secara uh, objektif gitu ya dari manajemen ke uh, apa yang dibutuhkan sama karyawannya kayaknya sih itu ya yang 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 dibutuhkan gitu jadi memang uh, lebih ke uh, orangnya mungkin bisa melihat karakter orang gitu jadi pada saat misalkan saya ngobrol sama Mbak Anggun saya harus seperti apa gitu menyampaikannya saya ngomong sama Mas Randi gitu saya harus menyampaikan seperti apa gitu jadi lebih di uh, mungkin itu kali ya yang bisa diceritain gitu waktu-waktu dulu di HR gitu. Hmm, jadi gitu Mas Yoga. Gitu ya. Oke. Okay, okay. Sebenarnya bingung juga sih tapi menjawab, menjawab apa enggak ya mudah-mudahan sih menjawab ya. harus <laughs> namanya dikit deh. Ah. namanya dikit deh jadi gabung sama sama tadi gitu ya. Jadi Misalnya nih saya ke lapangan gitu atau saya <tuh> ada opti lah gitu ya, misalnya di PTA gitu butuh ABC gitu ya atau butuh solusi. Nah itu kan butuh teman-teman support gitu, baik misalnya oh butuh programmer atau butuh anak data atau butuh dan lain gitu ya. Nah itu nanti saya mintainya ke Mas Yoga tuh gitu. Mas Yoga tolong cari dong kandidat-kandidat nih yang teman-teman uh, yang berbakat gitu. Apa mbak levelnya? Misalnya oh fresh dua cukup misalnya gitu ya. Dan lain lain. Nah itu saya mintanya ke Mas juga. Biasanya Mas Yoga kalau lama saya marahin loh. Betul. <laughs> gitu. uh, BTW, Mas Randi juga pernah di situ ya. <laughs> <laughs> ya, bagi ya, ini kita membicarakan ke. Btw, nilam, kamu angkat tangan kamu mau ngomong ya. Bentar ya. Bentar aku kasih waktunya buat kamu ngomong. Mau ngomong apa terserah. Gitu. Oke. Okay. Uh, mungkin itu itu jadi berhubungan dengan lowongan berikutnya yang kami buka. Jadi kita nyari talent acquisition ya, bang Gun, yeah. mas Yoga ya, yeah. talent acquisition yeah. spesialis sama lead juga nggak sih? Lupa? Enggak. Enggak ya, talent spesialis ya, TA TA spesialis ya. Nah iya, jadi kita juga buka TA spesialis. Nah TA spesialis itu di seller rates itu bisa dibilang salah satu posisi yang paling apa ya, ngomongnya ya, yang oh. paling eh uh, punya peran penting lah bisa dibilang salah satu salah satu di ya karena di satu sisi kalau kita ngomongin tentang talent outsourcing yang nyari talent siapa bang gitu ya TA gitu loh gitu jadi uh, itulah kenapa mungkin kita tidak menutup kemungkinan ya Bila untuk teman-teman fresh graduate misalkan kalian punya pengalaman buat 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 nyari talent gitu kalau emang punya skill di situ ya why not gitu loh ya karena soalnya ya. tadi ada yang bilang wah lowongannya experience semua enggak kok bang gitu Enggak kok. Sebenarnya kamu kalau misalkan kamu mau coba play aja. Kalau misalkan emang cocok kenapa enggak? Kalau saya sih dulu kayak gitu ya. Pengalaman tulisannya lima tahun saya belum kerja saya play aja. Dulu saya gitu. Itu mungkin tidak bagus untuk dicontoh. Tapi dulu saya begitu. Nah kalau gitu kita ngomongin tentang TA ya. Jadi ya. jujur aja kami bertiga di sini. Saya sama Mas Yoga pernah ada di posisi itu. Pernah mencoba di posisi TA. Talent acquisition. Bang Anggun pun adalah orang yang ya, paling ya. sering berurusan Terlibat dengan TA karena yang tadi saya sempat cerita Mbak Anggun itu pengalaman di sales dan sebelum menjadi head of sales Talent management Mbak Anggun itu banyaklah berurusan di, dengan sales di sales gitu jadi dia yang paling banyak bersinggungan dengan TA Jadi kita mungkin cerita dikit kali ya dari Mbak Anggun sama Mas Yoga gitu ya Kalau TA di sales itu biasanya gimana karena kan tadi saya udah bilang ini salah satu peran yang paling di hampir semua talent outsourcing, posisi TA itu perannya signifikan banget. Mereka oh. yang nyari, mereka yang nge, apa ngomong ngefilterin ya di depan ya, sebelum uh, dilempar ke outsourcing. Ya uh, mereka yang apa? itu apa sih bahasanya? Screening, screening, screening. Ya mereka yang screening gitu, yang mereka yang harus menjadi proven kak di depan kalau misalkan, oke okay, talent A cocok untuk masuk ke ke klien A gitu, talent B cocok untuk masuk ke klien A juga gitu, mereka yang harus ini. Mungkin Bangun sama Mas Yoga mau nambahin, karena kalian berdua kan pengalamannya banyak di dua itu ya. Oke, nanti Bangun bisa nambahin ya. Jadi eh, apa namanya tadi benar kata Mas Randi tuh, di talent acquisition, di seller rates khususnya itu sangat penting gitu, karena eh, sejauh ini yang seller rates lakukan dari 2018 sampai saat ini, eh, supply talentnya gitu ya atau teman-teman talent yang ada di sellers itu lewat dua 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 source, dua dua sumber gitu ya sumber pertama adalah CAP uh, eh, acceleration program yang kita Uh, apa namanya build sendiri gitu ya, dari teman-teman yang baru lulus, dari teman-teman yang baru pindah, uh, apa namanya, switch career gitu ya. Itu kita build sendiri, kemudian nanti teman-teman ya, itu akan ada di talent management di tempat yang bangun. Tapi kan di luar daripada itu, uh, Mbak Anggur atau sales uh, sendiri kan, uh, dari klien-klien sales sendiri itu kan pasti butuhnya, uh, nggak cuma junior aja ya. Jadi mereka butuh middle, mereka butuh senior gitu, mereka butuh yang pengalaman yang misalnya dua tahun, tiga tahun mungkin itu nggak bisa di sama uh, sumber pertama tadi yang di Saladet Acceleration Program karena kalau Saladet Acceleration Program itu pure memang kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang uh, masih junior gitu atau uh, baru masuklah ke dunia IT gitu karena benar-benar dari basic banget kita ajarin gitu. Jadi uh, mungkin itu tidak menjawab kebutuhan dari klien yang memang butuhnya di pengalaman tiga tahun, 4 tahun atau mungkin ada yang Lima tahun, bahkan juga ada yang waktu itu minta 10 tahun, gitu ya, di atas 10 tahun, gitu, untuk uh, di-fulfill sama bangun. Nah, jadi uh, solusi so, uh, untuk memenuhi uh, kebutuhan itu uh, dipenuhi oleh uh, tim uh, talent acquisition. Nah, untuk jadi talent acquisition, sebenarnya uh, apa ya? Gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Jadi uh, sebenarnya itu banyak koordinasinya sama tim sales gitu. Jadi teman-teman uh, talent acquisition tuh harus benar-benar paham requirement-nya apa sih yang dicari sama tim sales gitu ya. Uh, sales uh, tim sales tuh butuh uh, talent yang seperti apa, skill setnya apa. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh kayak skill set itu uh, apa namanya pengalaman di uh, PHP developer gitu ya misalnya uh, atau di full stack uh, eh di front end pakai language yang apa gitu ya. Uh, selama misalkan satu tahun atau selama dua tahun. Nah itu tuh benar-benar uh, gimana caranya uh, talent acquisition itu bisa match atau bisa dikatakan berhasil gitu, uh, itu gimana dia bisa mengolah dari sisi requirement-nya tadi dengan uh, supply yang dia dapat dari misalnya bisa dari LinkedIn, dari Glints, atau mungkin dari uh, tempat lain gitu ya, job portal yang lain. Jadi Once dia bisa ketemu kliknya di situ, itu sih harusnya udah enak banget gitu ya jalannya. Walaupun memang uh, kembali lagi nanti dari sisi kandidatnya, kandidatnya uh, jadi uh, talent acquisition itu nanti akan uh, prosesnya itu dia akan screening dulu nih, ngeliat CV-nya dulu, bener nggak nih CV-nya uh, match nggak nih sama kebutuhan yang dicari gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dari kebutuhannya udah cocok, baru dia akan mulai interview. Dari interviewnya itu udah nanti udah ketemu. Nah nanti dari interviewnya udah cocok juga, itu nanti baru bisa uh, di uh, kita coba bawa ke klien gitu. Nanti pasti uh, klien itu bisa di uh, bisa di, dilihat tuh benar-benar ketemu apa enggak nih kebutuhannya dari klien sama yang bisa di support sama klien uh, acquisition. Jadi sebenarnya dia justru uh, yang paling apa namanya? Dia yang paling membuka, gitu ya, membuka kesempatan, gitu ya, untuk teman-teman yang memang mau masuk ke seleret. Gitu, mungkin dari Mbak Anggun ada yang mau ditambahin, Mbak. <laughs> Mic-nya masih dimatiin, tapi dia. Oke. Boleh. <laughs> Cukup, sih. Dan 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 kali, gitu. Uh, tapi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di chat yang menanyakan untuk di sisi talent acquisition gitu ya, apakah harus pengalaman sekali dan lain-lain sih uh, enggak ya. Karena teman-teman uh, yang ada di sini semuanya itu uh, siap buat ngebantu gitu ya. Memang ada targetnya juga talent acquisition gitu. Karena dia juga nge generate ke, ke ke bisnis gitu ya. Tapi uh, kalau untuk level saat ini yang dibuka justru malah yang junior gitu. Itu guys. <tuh> jadi kalau saya waktu itu kebetulan waktu jadi TA uh, waktu bantu di TA ya, kebetulan saya koordinasinya banyak sama Bang Gun. Jadi ya kami banyak cekcok lah waktu itu ya banyak ketidakcocokan gitu. <tuh> Enggak lah banyak ketidakcocokan tapi di satu sisi ya kami udah tahu cara bekerjanya dia gimana, saya maksudnya saya udah tahu bangun tuh kalau ini tuh gimana, terus bangun pun udah tahu saya kalau misalnya itu tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kalau sebenarnya itu balik lagi ke dalam semua hmm, apa namanya semua pekerjaan sebenarnya gitu sih kalau misalnya kita ngomongin soal koordinasi tim ya guys ya sebenarnya ya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, apapun posisinya ya Yang namanya koordinasi tim tuh pasti akan ada aja cekcok segala macem Tapi balik lagi sih sebenarnya masalah profesional kalian tuh gimana aja sih sebenarnya lebih ke gitu sih sama satu aja pesan dari saya masalah profesional dan personal jangan jadi satu ya pesan pesan itu pesan itu pesan justru, justru, justru. justru kalau nggak ada cekcok tuh berarti nggak peduli sih iya baik secara, baik secara pekerjaan dan secara pertemanan ya gitu ya itu Betul. karena bisa jadi nyangkut gitu di dalam ininya gitu jadi Mungkin itu guys kalau buat beberapa posisi yang kami buka di hiring event. Nanti mungkin kalau ada posisi lain nanti bisa diceritain sama Mas Yoga gitu kali aja di timnya Mas Yoga lagi nyari-nyari orang kan kita nggak tahu. Ada, nah, kita, jadi ada, oh, kali ada, ada, ada. ada banget, ada banget. Oh, dia lagi nanti nyari ada. selipan. Dia nyari selipan <laughs> di acara mungkin, ini sebenarnya. dia numpang nih kayaknya di acara Betul. Ini. <laughs> dia cari itu. Dia ada penumpang gelap di sini. <laughs> dia tuh numpang, dia sebenarnya juga lagi nyari orang guys, sebenarnya gitu. Ya, nanti boleh ya kalian <laughs> kalau misalkan mau apa Mau, eh, ya, boleh ya, Lowongannya dikasih tahu ke teman-teman ya. Itu boleh banget ya, ya, Halo Mas Roy, makasih udah nyalain kameranya. Nemenin kami berempat ya, mantep lu Mas. Keren lu lo keren, lu, keren. Kalau gitu, uh, mungkin sebelum lanjut nanti saya yang nanya tadi, ada, ada Bani tadi, kamu angkat tangan mau nanya Bani Kak, boleh? Oh, butanya. mau, saya kira tadi iseng doang mencet reaction, enggak bercanda. Enggak, dong oh, selamat, selamat Halo, selamat ya. malam. Kamu Halo, udah kerja? Malam. Halo. Aku kerja. sudah bekerja. Oh, hmm. jadi apa? Betul uh, mana? untuk posisi saat ini sebagai tim Talent Acquisition Specialist juga di salah satu Edutech, Kak. Hmm, oke. Okay. Kalau gitu. di Edutech Talent Acquisition cari apa, Kak? Jadi trainer ya? Nyari trainer. Jadi trainer mana? terus juga Mm, trainer IT, non IT, terus juga talent digital juga seperti itu. Hmm. Cuman untuk <coughs> pengalamannya sendiri masih belum banyak sih kak. <laughs> oh, nggak apa-apa, emang kenapa? Itu bukan semua. iseng-iseng oh, buka apa -apa. LinkedIn, terus lihat ada event ini, terus ada lokernya juga tertarik gitu dengan bisnis modelnya. Tadi juga sempat diceritain tentang Accelerate Schoolnya itu gitu ya. Mungkin aku pengen ada beberapa pertanyaan Boleh. beberapa enggak, enggak nanya lah gitu ya. 10 terkait... boleh 10. Oh, boleh Kak. Jangan dong. Habis oh, dong waktunya. Acaranya habis. Ya. Nanti Tentang habis sesinya. Sorry 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 Ya boleh <laughs> boleh, boleh boleh. Silakan ya, nah, silakan. Kita aja sih. Uh, terkait salaret school gitu kak uh, karena kan mungkin dari kakak -kak juga uh, pasti menyadari gitu ya ada gap dari permintaan perusahaan dengan lulusan lulusan baru kayak gitu ya nah untuk saat ini untuk salaret school sendiri untuk uh, targetnya apakah Uh, karena kan kalau misalkan bisa dibilang digital talent atau IT talent itu kan di Indonesia masih sedikit ya kak, uh. masih sangat sulit gitu ya mungkin. Uh, kalaupun ada pasti sudah berpengalaman dan lain hal gitu. Nah aku melihat si Celera School ini satu bentuk yang uh, bagus gitu ya dalam model bisnisnya gitu. Apakah untuk saat ini Celera School itu sudah sampai di kota-kota mana atau hanya di Jakarta saja kak? Karena kan kalau untuk Celera sendiri kan. Kantornya di di Jakarta gitu kan, Tuh. gitu. Terima kasih. Mungkin uh, sedikit cerita nih kak, waktu dulu aku sempat kerja di Jogja di salah satu edutech juga. Waktu itu uh, sempat hiring untuk bootcamp. Namun memang banyak banget talent talent IT di sana. Sebenarnya kan perusahaan IT di sana udah banyak yang buka Tuh. gitu ya, kayak udah banyak yang buka cabang di sana Tuh. gitu. Ya. Namun untuk talent talentnya sendiri sebenarnya banyak banget yang potensial, tapi mereka masih harus dipoles lagi kayak gitu. Hmm. Apakah seleret sudah sampai ke sana di Jogja atau masih uh, fokus di Jakarta? Gitu. Itu aja sih kak pertanyaannya. Karena aku tertarik banget sama model bisnisnya itu yang menyadari antara gap company dengan industri sekolah itu sendiri. Kayak gitu. Makasih ini kak. Tertarik maksudnya apa nih? Makasih Kanila. <laughs> Kanila tertarik, tertarik. Ini <laughs> Ya nanti boleh kirim CV-nya ke saya. Nah, ya. baru mau nah, ya? itu. <laughs> CV-nya udah di-apply Kak dari kemarin. Oh, udah di -apply. Oh, Udah, dicari namanya kalau gitu okay. dicari nanti dicari ya. Tuh. Nanti dicari. Okay. Aku tariknya maksudnya kayak apa ya? Eh karena kemarin ngalamin langsung gitu kan, maksudnya mm -hmm. banyak gap anak-anak yang mereka baru pada lulus eh, kuliahnya informatika tapi kayak Beda dari, di, kita sesuaikan dengan requirement dari perusahaan Atau dari perusahaan aku sendiri pun masih jauh gitu Walaupun yeah. itu hanya standar bootcamp Kayak gitu Nah ternyata mm. di salerat ada Seleret School itu yang Wah keren nih kayak gitu Gitu sih Kak ya. Makasih Kak oh. Nilam yeah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya Kalau mau nanya lagi ya Nih mau langsung aja ya Langsung jawab dulu aja jawab masih Yoga keren banget emang ya, Oke okay, jadi kalau sebenarnya itu uh itu justru itu tujuan utamanya di sees 2018 sih waktu pada awal itu adalah itu ya tujuannya dari foundernya itu pengen memang menutup gap itu tadi gitu ya sebenarnya kita nggak mau nggak mau bahas dari sisi gap kurikulum gap gitu ya karena itu pasti akan menyerang apa namanya dari sisi universitas atau apa ya itunya ya tapi justru di makin ke sini gitu kita makin sadar bahwa Uh, ternyata itu nggak bisa dilakukan oleh eh uh, apa ya ternyata nggak bisa lewat CAP aja gitu skopnya CAP itu nggak 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 besar gitu ya skopnya CAP itu bahkan satu satu tahun aja mungkin kita paling banyak itu nge-hire atau melaksanakan CAP itu hanya memang ini terbuka untuk semua peserta gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kawan bahasanya apakah masih di Jakarta aja, betul, memang kita masih di Jakarta aja. Tapi kalau dari sisi pesertanya memang kita buka untuk semuanya. Itu biasanya Mas Randi tuh yang ngeklik-klikin -nge kota-kota besarnya lah iklannya mau ada di mana gitu ya. Bahkan kita pernah dapat talent juga dari uh, timur sana gitu dari Eh, uh, Papua, Papua ya. ya? ya dari Papua ya. gitu. Kita pernah dapat talent dari Papua, kita pernah dapat talent dari uh, Padang. Padang sih banyak ya, mm -hmm. Padang uh, juga, ada. Uh, Medan nah. juga ada, Medan juga ada. Medan, jadi uh, sebenarnya concernnya dari awal itu gitu. Jadi uh, karena memang sebelumnya foundernya sendiri memang sudah berkecimpung di dunia IT dan merasa, eh, uh, tidak ada belum uh, sedikit apa masih minimnya tuh regenerasi gitu ya dari yang uh, masih uh, baru lulus dengan. Uh, kebutuhan dan, dan teknologi itu cepat banget, gitu. Dan itu uh, untuk merubah kurikulum, tuh, nggak secepat teknologi berkembang, gitu. Jadi, sehingga ada ada gap di situ. Uh, jadi, memang nggak bisa dilewat-lewat uh, uh, capek aja, gitu. Mungkin CAP itu lebih ke uh, skop kecil yang memang benar-benar mem menghubungkan dari yang teman-teman uh, yang memang sudah punya basic di tempat kuliah kemudian kita poles uh, di Celarex Acceleration Program, kemudian nanti dia bisa mengimplementasikan apa yang sudah dia dapat di CAP ke dalam proyeknya di Celarex. Jadi dari jadi dari situ tuh bisa jadi paket lengkap gitu ya. Dia punya uh, pengalaman trainingnya, uh, basic scale, fundamental yang dia dapat, kemudian dia punya pengalaman implementasi apa yang sudah dia dapat. Nah itu itu bisa memangkas uh, waktu uh, apa ya waktu tunggunya setelah lulus. Jadi mungkin kalau kita kemarin uh, Seleres sebenarnya banyak uh, kerja sama sama Kemendikbud gitu ya. Kita bahkan dapat data waktu tunggu dari Kemendikbud, waktu tunggu dari first graduate sampai dapat menerima kerja itu masih di range uh, 6 sampai 8 bulan. Jadi setelah lulus. Nah, itu itu uh, Seleres juga salah satu mitra yang bekerja sama sama uh, kampus Merdeka gitu ya di uh, di uh, apa namanya Kemendikbud. Uh, itu kita mulai masuk akhirnya, jadi uh, memang ada kesadaran sama-sama itu ya sama-sama melihat gitu ya mitra-mitra lain juga melihat memang ada gap di situ dan juga mungkin dari uh, sisi uh, apa namanya uh, pendidikan juga melihat ada itu jadi adalah uh, apa namanya dibukalah untuk uh, industri itu masuk langsung dari uh, pada saat dia sudah di kampus gitu, jadi benar-benar industri itu masuk untuk ke kampus untuk menyiapkan talent-talent atau mahasiswa-mahasiswa yang uh, dari kampus itu sudah disiapkan untuk uh, environmentnya industri itu seperti apa sih, yang dibutuhkan di industri itu seperti apa sih, jadi mahasiswa itu diharapkan sudah bisa aware gitu nanti pada saat dia sudah lulus gitu, jadi sebenarnya. Uh itu sih kayaknya yang bisa diceritain gitu ya. Dan apa namanya, balik lagi, kalau dari sisi, si, tadi kan mungkin dari Mbak Nila ada sempat cerita, sebenarnya dari apa namanya, yang mahasiswanya banyak gitu, yang lulusannya, terus juga, tapi masih bisa, tapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan dari misalnya usernya gitu ya, atau kliennya, dan juga bahkan sampai tadi diceritakan, sampai di bootcampnya juga malah belum 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 match gitu ya, belum ketemu gitu. Uh, sebenarnya kalau model kenapa seller juga untuk selarut acceleration program juga pakai uh, seleksinya cukup 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 sempit gitu ya cukup cukup uh, panjang cukup gitu ketat proses. ya cukup ketat proses seleksinya karena memang uh, benar-benar pengen pengen cari talent-talent yang memang punya passion gitu ya di beneran di it gitu karena kalau cuma uh, apa namanya Uh, punya basic aja, uh, punya knowledge aja, tapi nggak punya passionnya gitu, nggak ada, nggak ada keinginan pengen belajar segala macam juga kayaknya susah juga gitu ya untuk mengikuti uh, move-nya si teknologi itu gitu. Tapi kalau misalkan di sarat itu tadi yang sarat-sarat program itu uh, memang uh, tadi yang mas Aliran dibilang itu cukup ketat sehingga memang nggak bisa banyak yang bisa diterima gitu. Tapi kalau misalkan modelnya adalah Uh, tapi kita tetap membuka gitu, makanya dari setiap step itu benar-benar dilihat dari uh, interviewnya gitu. Jadi benar-benar nggak cuma di hard skillnya aja sih yang dilihat gitu. Jadi benar-benar yang memang uh, bahkan ada apa ya? Uh, kita dulu pernah punya talent dari apa punya pernah punya karyawan di salah satu program itu baru lulus, tapi dia uh, dari teknik kelautan bahkan waktu itu uh, itu ke nyebrang banget gitu ya. Uh, bahkan ada yang dari manajemen juga oh. gitu ya. ke uh, Saat ini sekarang dia udah jadi salah satu, perlu disebut nggak ya? Perlu lah ya, nggak apa-apa ya. Uh, salah satu lead di Evisery gitu ya. Jadi itu benar-benar uh, lewat CAP, uh, benar-benar man dari manajemen, dia masuk ke CAP, uh, oh. dia masuk di full stack gitu ya, uh, tracknya full stack bahkan, jadi benar ngoding gitu terus sekarang udah di sana jadi sebenarnya kita sebisa mungkin sih dibuka uh, karena memang CAP itu kan gratis ya jadi uh, kita tidak memungut biaya ke peserta gitu makanya tadi stepnya yang cukup uh, ketat itu sih kayaknya Mbak Nilam yang bisa aku share mudah-mudahan sih bisa uh, mem, itu ya menjawab gitu ya uh, atau bisa bisa sama-sama jadi concern gitu ya ke kita di edutech ini gitu. Hmm. Bangun, masih, masih, mungkin okay. ada yang mau ditambahin nggak bangun? ngeliat itu, bangun juga sebenarnya dari awalnya justru malah banyaknya kayaknya ke universitas ya. <laughs> ya kerjasama juga dengan universitas itu Masih uh, juga teman-teman yang alumni, <coughs> ya bahasanya apa alumni ya. Jadi, um. uh, apa teman-teman yang pernah uh, apa namanya uh, menjadi jadi bagian dari CAP itu uh, juga... juga banyak dari juga banyak di Telkom, dan lain-lain gitu. jadi uh, memang uh, lahiran darinya dari CAP dan itu juga sudah proven di beberapa wow. uh, apa karyawan kita gitu ya uh, yang justru ngambil program-program uh, cap ini jadi teman-teman mungkin kalau uh, tanpa mengurangi rasa uh, apa namanya penghargaan ke teman-teman eh, apa ke bisnis-bisnis yang lain tapi uh, apa namanya teman, apa namanya kalau klien-klien tuh uh, justru teman-teman yang masuk ke cape itu sudah langsung bisa ditempatkan di maksudnya udah ada lah wadahnya gitu untuk 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 bisa ber uh, bekerja di sana gitu jadi nggak nggak yang misalnya ikut pelatihan kemudian baru dicari lain-lain seperti itu kayak gitu sih. Makasih Bang Gun. Maka Mbak. Gitu Mbak, Mbak Kak Milam. Jadi <tuh. <tuh. ya saya sebagai orang yang juga bersama mereka ya selama ini ya. Jadi ya begitulah Kak. Saya juga merasakan ya gapnya yang bisa dibilang agak lumayan jauh sih soalnya apa yang diajarin di kampus sama apa yang mereka alami langsung ya di, di dunia kerja ya jadi makasih juga konsernya dan makasih juga udah masukin CV-nya nanti kita lihat aja masuknya kemana ya Oh, tapi namanya dikit deh mas randy sorry uh, iklan aja sih sebenarnya ngiklan ya tapi bener sih kalau CAP itu tadi uh, agak mau garis merahin lagi gitu ya yang diinfo sama mas yoga bahwa uh, kalau biasanya kalian bayar gitu ya ini kita uh, justru kita kasih tambahan tambahan tunjangan lah gitu memang memang apa namanya tapi cukup untuk mengganti kayak apa namanya pengeluaran harian gitu jadi ini justru model bisnis yang mungkin tidak semua pebisnis menyukainya gitu <t Chip mauvais> ya tapi kita siap untuk itu karena memang kita ingin berkontribusi untuk bisa sumbang sih gitu ya ke teman-teman berbakat gitu sayang sekali kalau teman-teman yang udah di lulusan-lulusan ini tuh eh, apa namanya terhalang hanya gara-gara gap knowledge gitu kayak gitu sih mm -hmm. jadi betul. bisa di bisa di highlight tuh dapat pelatihan gratis terus dapat tunjangan lagi BTW sama tadi ada, ada yang nanya tuh CAP apa kan Iya makanya tadi Eh sorry gue uh, Mungkin kalau misalnya kalian ada yang belum tahu CAP Jadi CAP itu Sales Acceleration Program ya Jadi kita bikin training Buat teman-teman gitu ya Terutama untuk yang Mayoritasnya sih sampai saat ini Kebanyakan ada beberapa fresh grade ya Sampai mungkin maksimal satu tahun kali ya Ada beberapa yang kayak Uh, mereka ada yang Swiss career juga semua segala macam tapi di situ kita kasih pelatihan kurang lebih 2 sampai 3 bulan and at the end of the program itu kalian nanti langsung apa kalian juga akan ngerjain berbagai macam mini project yang emang sesuai dengan real case yang akan kalian hadapin di ya, yang akan kalian hadapi se ya langsung kalian adepin gitu nantinya akan kalian adepin gitu loh gimana sih ngomongnya <laughs> <laughs> ya gitu-gitu intinya-intinya gitu jadi nah at at the end of the program ini project kalian selesai semua segala macam kalian juga bisa langsung di deploy ke project nanti di project yang cocok dengan apa yang kami buka gitu nah itu jadi buat jelasin dikit kali ya buat buat CAP-nya itu apa ya tadi Mas apa yang nanya itu Mas Yohanes nah. ya jadi kurang lebih kayak gitulah si si simpelnya dan tapi Siapa itu uh, belum untuk saat ini kami belum buka lagi. Insya Allah tahun depan. Insya Allah untuk posisinya apa kami belum bisa bilang apa posisinya yang akan buka nanti lihat aja coba di ya follow lah tuh sellrates.id tuh. Nanti in, nanti moga-moga kita itu aja. Nanti kita iniin untuk hiring event untuk event database administrator belum ada ya bang. Eh... Uh, Mas Yohanes, apa kalau untuk database administrator nanti bisa dilihat di mungkin nanti bisa diinfo di, di sosial media ya untuk posisi-posisi teknikal ya kalau misalnya emang lagi buka play aja nggak apa-apa. Tapi soalnya rata-rata ini kita buat di manajerial. Gitu. Btw ini kayaknya tinggal kamera saya yang jalan. Ada apa di sana? Enggak, gue jalan tuh. Oh. Ah, gue nyala kok. Oh, gue kira kak lagi Terus internet gue ditinggalin sendiri di sini, ya banget. Untuk memantau program CAP-nya di, di akun Instagram aja, boy. Oh, ya benar di, Instagram. di Instagram. Nanti kita infonya sih paling biasanya di situ, tapi nggak menutup kemungkinan juga kita nanti info-info di tempat-tempat lain, mungkin di di mungkin karena itu sifatnya sebenarnya siapa itu kan di satu sisi kalian persiapan menjadi karyawan ya. Jadi kita juga hiring jatuhnya di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita bakal buka di di berbagai macam platform job vacancy lah ngomongnya apa sih namanya ya itu lah ya. tempat-tempat melamar kerja. Oke, makasih Ganila Ilam. udah clear belum ya? BTW masih ini aja gue. Udah main itu aja. Sudah, Pak. Oke. Tadi aku sempat kaget aja sih ternyata free ya, Kak. Hah? Oh iya, 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 Keren. free. Makanya Keren jadi sebenarnya sudah... Apa Kak? Iya, sudah menjawab Kak. bertanya oh. ada dari jawabannya nah, seperti itu. Cuman aku tadi amazing aja ternyata uh, CAP itu free kayak gitu, baru tahu. Oke, Kanilam. Iya, memang free. Makasih Kanilam atas keamazingannya. sama-sama kak. <laughs> Oke, okay, uh, apa namanya tadi ada. Oke, okay, sebelum ke yang tadi ada, kayaknya tadi tuh ada yang angkat tangan lagi siapa? Kayak tadi ada satu orang lagi gitu. Ya, kalau misalnya emang mulanya bentar ya. Tadi soalnya saya janji mau bacain apa? Bacain chatnya ini ternyata banyak ya. Saya dari tadi nge-scroll nge scroll saya pusing sendiri ya. Ternyata ada beberapa nih chatnya nyampur nyampur lagi. Bentar ya guys ya. Coba saya scroll. Btw, makasih ya kalian yang masih ada di sini. I really appreciate that sama-sama, Mas. Afrizal, kalau untuk bagian IT bisnis analis, ada nggak ya, Mas? Ada nggak, Bangun? Ada lagi, buka ya. malah. Oh, tuh lagi buka tuh, Mas Afrizal tapi gak, tapi aku belum aku nggak bisa info di sini ya untuk requirementnya berapa ya. lama dan apa segala macamnya ya karena aku nggak pegang ininya mungkin nanti bisa dilihat di ini nanti mungkin kami nanti kami akan update ya di sosmed lowongan-lowongan untuk tagnya apa jadi kalian bisa cek di situ juga masih buka MT nggak mas kayak periode sebelumnya mas Ferry eh mas hmm. Ferry itu MT itu maksudnya capek kan ya nanti ya kayak tadi saya bilang ya insya Allah tahun depan kalau memang masih tertarik dan masih mau ini mungkin aja cocok sama lowongannya silahkan terus Mas Ferry perusahaan yang dibikin alumni Telkom bukan sih Kak? Alumni Telkom bukan. Bukan. Banyak bukan. alumni Telkom jadi teller di sana. Banyak. Banyak, teler, Mas, teler, mas tapi teler. bukan alumni. Teller rep saya bukan. 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 E, iya, bukan. Eh. Hmm. Nah, teler. ini bukan. Confirm bukan? Confirm bukan? Confirm bukan, confirm bukan. Confirm bukan. Confirm bukan. Confirm bukan. bukan. Oke, Mas Mas Agriko Elang Wahyudi, izin bertanya kak, saya ingin tahu bagaimana mungkin bisa kami jawab nanti kami coba jawab bertiga ya. Izin bertanya, saya ingin tahu bagaimana cara agar kita tahu kalau kita udah layak di bidang yang kita tuju dan bagaimana kita tahu kalau CV kita udah layak apa belum. Ada yang mau bantu jawab duluan? Tadi kita bertiga. Ya kan nggak kan ganti-gantian nggak mungkin kita ngomong bareng. Uh... Ada yang mau coba bantu jawab loh. Kalau itu sebenarnya bisa dilihat dari jadi sebenarnya gini sih, buat teman-teman yang first grade itu, jadi jangan minder sama CV itu. Jadi sebenarnya CV yang atau apa ya, project atau apa yang kalian lakukan di kampus itu, itu juga bisa dimasukin gitu. Jadi kayak kalian waktu bikin skripsi, atau mungkin kalian waktu pas magang, atau mungkin kalian punya project, apa ya, project. Uh, waktu pas tugas itu ya tugas kuliah atau uh, apa namanya itu tuh dimasukin aja gitu uh, terus kali uh, apa namanya karena kalau misalkan itu nggak dimasukin kita mau lihat uh, apa, tim talent acquisition tuh mau lihat dari mana kan uh, karena kalau misalkan first grade itu kan pasti pengalaman yang ada uh, misalnya anggaplah pas saat pers, apa, saat kuliah itu tidak sambil magang tidak sambil bekerja gitu ya jadi benar-benar kuliah aja nah itu berarti kan pengalaman yang bisa dimasukin ya eh, apa namanya pengalaman pengalaman kalian waktu ngerjain eh, tugas akhir skripsi kalian judulnya apa gitu ya jadi eh, terus tugas kalau misalkan memang ada tugas per semester gitu itu dimasukin aja terus kayak apa sih eh, penelitian gitu tuh dimasukin aja kalian interest di mana itu dimasukin aja di dalam cv jadi eh, nanti dari situ tuh eh, bisa kelihatan tuh eh, justru ta dan eh, CAP itu justru eh, kalau balik lagi ke CAP ya itu yang kita lihat dari situ sih jadi kita benar-benar eh, apa namanya benar-benar ngelihat eh, di bisa nggak sih menceritakan apa yang sebenarnya sudah dikerjakan selama ini gitu karena dengan kalian bisa menceritakan apa yang udah ada waktu di kampus itu sebenarnya udah bisa. Uh, udah bisa mendokumentasikan apa yang kalian kerjakan sih jadi lebih lebih ter itu ya lebih ter apa namanya uh, terstruktur gitu gitu jadi kalau misalkan kalian udah bisa masukin itu sih udah bisa masukin uh, cerita cerita detailsnya gitu kayak waktu pas deskripsi saya uh, melakukan penelitian di bidang ini uh, tujuannya apa dampaknya apa gitu jadi itu dibasukin aja tuh jadi uh, itu bisa di apa namanya uh, apalagi kalau misalkan kalian pernah ikut course di mana gitu ya pernah ikut ke misalkan apa Udemy kah mungkin atau mungkin yang eh uh, kurs-kurs yang uh, atau bootcamp-bootcamp yang berbayar gitu ya, itu dimasukin aja sertifikat-sertifikat itu dimasukin aja itu buat melihat keaktifan kalian gitu ya organisasi yang kalian uh, ikutin itu dimasukin aja gitu jadi uh, buat yang first grade sih itu bisa buat ngebantu banget gitu ya kalian bingung gitu memasukin CV di mas pakai apa ya di isinya apa apa ya belum punya pengalaman nih jadi waktu pas di kuliah dimasukin aja gitu kan itu sekali ya dari dari bangun kayaknya gatal pengen nambahin mm -hmm, gatal banget sedikit aja <laughs> intinya gini sih kalau saya nggak tahu ya oh ini apa kamu sudah enggak gitu um... Yang, yang penting ini, selain ini, yang tadi ini, gitu ya, ya uh, itu kan tapi kalau dari sisi sisinya uh, supaya menarik gitu itu tolong jangan hanya sekedar singkat saya kerja dari tahun 2001 2002 sebagai A di PTB selesai nanti tahun ber sini sini, sini saya, tahun ini sampai ini sebagai A sebagai B uh, jujur kami selama ini pengalaman kami gitu ya kalau menerima CV CV seperti itu biasanya yang baik gitu jadi kalau mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan di situ di role tersebut gitu ya eh, gimana caranya kita tahu kalau memang dia kompeten di situ gitu eh, masalah interview itu another story yang kita nilai adalah cara dia untuk bagaimana menjelaskan eh, apa yang dia sudah pernah kerjakan gitu dari sisi komunikasinya gitu, gimana dia bisa nggak mentranslate bahasa pengalamannya dia atau teknis gitu ya ke dalam bahasa komunikasi sehari-hari itu yang kita nilai. Tapi kalau sisi kalian misalnya sekedarnya aja, gimana talent acquisition itu bisa uh, menarik menarik perhatian talent acquisition gitu. Tapi juga jangan yang terlalu banyak tumat detail juga nggak baik gitu ya. Jadi ya setidaknya kalian menjelaskan uh, poin-poin list apa yang kalian kerjakan sama achievementnya seperti itu itu aja sih tambahannya ya jadi gitu Mas Agriko jadi Mas panggilannya siapa Mas saya, Mas Elang aja ya saya manggilnya ya namanya Elang kan Mas <laughs> Agriko saya cadel Mas Mas agak susah bacanya ya <laughs> ya jadi kalau Mas Elang saya nambahin dikit deh ya. saya uh, di satu sisi kalau misalkan nanyanya udah layak di bidang yang 7 atau kita tahu CV kita udah layak apa belum gitu. Sebenarnya nambahin dikit dari yang bangun sama Mas Yoga udah sempat jelasin gitu ya. Saya pernah uh, ya saya udah beberapa kali lah ya baca CV orang gitu <laughs> bisa dibilang gitu ya. Kentah waktu lagi bantu di TA ataupun ketika ya, di untuk ngisi posisi marketing saya gitu kayak. Sebenarnya masalah layak atau enggaknya udah tahu atau enggaknya gitu eh uh, sebenarnya disesuaikan aja sih mas sama posisi yang Mas mau lamar sih sebenarnya gitu kalau misalkan ini 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 masukan aja ya tapi kalau misalkan maksudnya ada ini tambahan aja dan bisa diaplikasikan gitu kalau misalkan Mas Elang mau ini ya mau mau apply gitu bisa disesuaikan sih dengan posisi yang mau dilamar tuh kemana gitu kayak saya uh, atau kayak misalkan kayak tadi Mas Yoga bilang masukin course gitu masukin aja itu benar dan kalau memang bisa course-nya sesuai dengan apa namanya dengan posisi yang Mas emang apply itu malah lebih bagus gitu karena Pengalaman saya jujur, saya pernah ngelihat CV uh, waktu itu nyari apa ya? Waktu itu saya lagi nyari tim marketing lah intinya gitu. Tapi di di itunya tuh ada pengalaman course-nya tuh pengalaman course-nya data analis gitu. Itu saya agak kayak buat apa gitu. Jujur aja ini saya jujur ya, saya jujur yang kayak ngapain gitu. Saya tidak mencari itu, saya tidak melihat itu gitu kan. Saya nggak ngelihat ininya gitu. Jadi, mungkin masalah layak atau nggak layak, mungkin bisa dilihatnya dari situ kali ya. Mungkin bisa disesua disesuaikan aja sih mas dengan posisinya apa as simple as that sih sebenarnya pengalamannya sesuai dan kalau emang punya pengalaman yang cukup banyak ya udah gas aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ini gitu. Tapi kalau misalkan jadi OSIS SD kayaknya lebih baik nggak usah ya, Mas. Cara lu jauh soalnya. Ini pes ini ini saran aja sih maksudnya kalau misalkan as itu game, belum ada OSIS deh. Emang gak ada ya? Bukannya ada ya? Gak ada Oh SMP ya? ada OSIS ya. Salah saya, maaf mas. Maaf, maaf. Ya, maaf. ya, jadi gitu sih mas sebenarnya, masalah layak atau enggak, dan jangan takut buat apply aja sih sebenarnya gitu. Jadi enggak, enggak ada salahnya lah bikin susah TA atau rekruter. <laughs> Mungkin mereka yang, mereka yang sebel kok nanti, tapi enggak ada. Tapi tapi mas di satu sisi, database-nya mas tuh udah masuk gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada posisi yang cocok, kenapa enggak nantinya di itu, gitu Mas Elang, Mas Agriko Elang Wahyudi, mantap, gitu jadinya. Saya tambahan saya sih gitu aja. Oke kalau gitu lanjut deh. Saya bacain yang di chat dulu ya. Soalnya nanti ada. Jadi tuh kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nongolnya tuh ketika kalian daftar ya. Nanti saya bacain ya beberapa pertanyaan di situ. Mungkin gak semua, tapi ada beberapa nanti yang bisa relate dengan apa dengan hiring event ini atau segala macam nanti bisa saya tanya jadi kalian clear juga oke mas Roy akhirnya saya membaca pertanyaan dari mas Roy ya, yang sudah nongol mulu ini dari tadi ya maaf kak buat non IT bisa nggak kalau berkarir di salaries bisa mungkin bisa kasih tipsnya sih kak misal posisi HR atau tech recruiter backgroundnya nggak relate tapi ada potensi skill dan sebagainya mas saya aja pernah jadi tech saya pernah megang TA mas background saya marketing <laughs> Bisa, 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 bisa. Ya bangun sama yoga ya, bisa ya, aman ya. Aman, bisa. Eh uh, kalau dari saya sebenarnya ini aja sih mas. Eh uh, setidaknya, setidaknya pelajari apa yang kalian, mas mau apply. Kalau misalkan mau ini, mas tahu tekniknya, mas tahu uh, apa ya? Uh, objektifnya. Objektifnya apa? apa Senjanya sebenarnya sedari dari posisi itu ya dari posisi yang mau dimasukin gitu ya uh, tim saya juga backgroundnya nggak marketing mas tim saya di marketing mas Buset. masih itu jadi anak saya Apa? Ya, gitu ya? tapi dia mengulik sebelah gue ya tapi dia ya. mengulik mas dia mengulik tentang marketingnya semua segala macam dan dia paham gitu so i think it is not an issue sih issue sih apalagi kalau buat zaman sekarang ya kayak ya nggak menutup kemungkinan kan kalian misalkan perhutanan tapi kerjanya jadi sales kan juga nggak menutup kemungkinan sales, sales sales it gitu misalkan jadi sebenarnya itu aja sih yang penting yang penting paham posisinya aja kalau dc sih, itu sih kalau bangun nama yoga mau tambahin boleh sih enggak cukup kalau mas oke okay. izin bertanya pak bu untuk posisi bagian data apakah sedang buka lowongan atau tidak nanti saya share ya nah. boleh nanti ada sih lagi buka cuman saya lupa posisinya apa aja tapi insya allah kalau misalnya ada yang cocok boleh mas mas swipe eh Mas Waib ya benar, Mas Waib Al Ansyari. Maaf Mas kalau saya salah baca namanya ya. Oh ini ada pertanyaan buat Mbak dari Muhammad Irhas. Mbak izin bertanya untuk support managed service outsource ke klien ini industrinya apa? Apakah FSI atau all industry? Thank you. Bangun yang bisa bingung ya saya jawabnya juga bingung uh, oke okay. kalau ditanya sekedar ini masuk gak sih suara saya masuk 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 ya. kalau ditanya uh, untuk support manager service atau ke klien industrinya apa semua industri gitu ya. Jadi manager service yang ada di kita uh, itu kan uh, buat semua perusahaan pasti butuh gitu makanya yang jadi yang misalnya melamar jadi sales itu jangan khawatir gitu. Jadi Uh, kalau kita bedain dengan industri IT atau perusahaan-perusahaan, sorry bukan industri IT, perusahaan-perusahaan antar perusahaan IT gitu ya, yang sistem integrator, IT consultant, software house dan lain-lain gitu ya, itu jangan khawatir karena uh, jualan uh, skill untuk outsource gitu ya, itu jauh lebih semua perusahaan pasti butuh itu yang itu yang bisa saya kasih itu cluenya gitu jadi jangan khawatir yang mau berkarir di sales Aduh nanti kalau nggak tercapai target gimana? Aduh nanti kalau misalnya targetnya kegedean apa segala macam, saya jualan kan susah gini-gini. Nggak ada yang susah kalau nggak ada langkah pertama itu aja sih. Jadi maksudnya kalau emang teman -teman memang teman-teman memang niat untuk bekerja, niat untuk berkarir gitu ya, e, apalagi kalau ada komisinya dan lain-lain gitu. Nah itu boleh aja, cuman jangan khawatir bahwa kalau otot ini jauh lebih mudah jualannya dibanding uh, kita jualan solusi. Kayak misalnya, kita bawa ke klien, solusinya uh, cara bikin gelas gitu, cara bikin gelas yang cantik dan lain-lain gitu, atau atau misalnya bikin aplikasi web begini-begini. Itu jauh lebih mudah kita jualan, uh, kita butuh nah, kita maunya masuk apa namanya, kita bisa support apa ke klien gitu, gitu ya. Karena kan setiap perusahaan, apalagi perusahaan enterprise itu, mau banking, mau retail, mau mining, mau main mereka pasti punya aset, kan gitu ya. Jadi eh, yang pasti mereka pasti butuh teman-teman eh, buat bisa ngesupport eh, bisnisnya mereka. Nah kalau ditanya pertanyaan ke klien industri apa, tadi sudah terjawab ya semua industri. Apakah FSC atau industri dalam artian kalau dari sisi lowongan salesnya eh, saya sebenarnya nggak pernah mengkotak kotakan itu, tapi teman-teman eh, yang mau yang mau berkarir di sales itu kalau memang mereka punya pengalaman di FSI jauh lebih uh, lebih baik lagi gitu karena uh, apa namanya uh, apalagi kalau kita bergerak di bidang uh, outsourcing itu FSI insuran itu pasti sekali minta aja kamu tahu nggak part plan nya saya setiap tahun itu bisa 1000 sampai 1500 orang kebutuhannya. Jadi buat teman-teman yang jadi developer gila, itu nilai yang gede banget makanya banyak sekali kebutuhan talent talent di Indonesia gitu. nggak usah di Indonesia ada di aja itu kebutuhannya setiap tahun saya pasti punya opsi 1000 sampai 1500. Jadi makanya teman-teman semua apalagi kalau yang jadi AE di sini ya yang udah yang tim saya gitu yang udah yang udah bergabung itu dia tinggal nge-farming dan nge-farming aja gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang AM tadi yang sudah senior gitu ya jangan khawatir juga gitu untuk bisa ganti fokusnya jualan outsourcing gitu jualan uh, karena di selera itu kan bukan hanya sekedar uh, support di manager service atau bisa di training, tapi juga banyak gitu produk-produknya yang memang kebutuhannya itu pasti semua perusahaan kebutuh. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kita bukan jualan yang SAP gitu ya. SAP punya sesuatu produk yang memang sudah mahal, nggak semua perusahaan uh, pakai dan lain-lain gitu. Nah, uh, intinya sih seperti itu gitu. Jadi industrinya semuanya, tapi kalau memang teman-teman uh, uh, AM gitu yang mau ngelamar jadi account manager, kalau mau di apa maksudnya kalau memang punya pengalaman di FSI, banking, insurance saya lebih utamain sih gitu. Oke. terima Makasih Bang Gun. Sama. Special question tuh buat Bang Gun, mungkin gua sama Yoga yang jawab kan <laughs> kalau itu. Paham. Oke, buat Bang Gun lagi. Ini cuma nanya aja. Bu Anggun, aku mau tanya. Kalau untuk EA atau EM, EA atau EM, maksudnya EA e atau AM kali, Mbak? Dibalik, ya? dibalik, dibalik, hmm. dibalik, dibalik. Biasanya dibalik. ke lapangan per tim atau sendiri? Oke, okay, sendiri. Tuh, sendiri. Jadi tergantung sikon kali ya. Kalau emang udah mau Kalo... jual produknya, ada yang ya. nemenin biasanya. ya Jadi gini. <laughs> Jadi gini, uh, teman-teman kalau yang ke lapangan dalam artian kalau pertanyaannya lebih ke mencari klien gitu ya, kita kan juga sediakan dong masa masa kita pengen punya sales tapi kita nggak sediakan toolsnya gitu, kita juga sediakan toolsnya uh, untuk bisa cari klien baru. Jadi nggak uh, bukan masalah nggak ke lapangan, tapi di gitu ya antara nyari dari sisi uh, apa digital gitu, tapi juga ke lapangan yes gitu. Untuk approach pertama iya, tapi kalau untuk misalnya uh, kita pasti, apalagi untuk yang teman-teman yang masih junior ya pasti kita ingin, nggak mungkin salah. Jadi teman-teman, teman-teman. Mbak putus-putus mbak. Bangun. Putus -putus. Baru atau perusahaan baru, jadi hmm. anak baru pasti kita akan dampingin dulu. Hmm. Oh iya, yeah. your internet connection is unstable. Aduh hmm. oh, sorry sorry saya ulangin sedikit aja jadi pokoknya mau junior mau senior tetap kita dampingin. gitu ya cuman bedanya kalau senior kan pasti lebih cepat gitu ya dibandinginnya teman-teman yang yang junior salah uh, satunya presentasi masih bisa uh, minta teman-teman ya mas yoga gitu bahkan aku ini pun juga boleh kalau <gul> kalau ada waktu ya gitu jadi nggak uh, usah khawatir gitu pasti kita kan ini cuman memang anak, -anak teman-teman yang senior account, account manajer kita harapkan jauh lebih cepat adaptasinya dibanding account eksekutif seperti itu. Itu Mbak Sinta. Jadi ya turun mah turun aja Mbak sendiri. Santai. Sikat aja. <laughs> Jadi selos mah yang penting bawa kon Mbak. Yang saya tahu sih gitu. <laughs> Oke okay, sekian terus. bla 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 bukan pertanyaan bukan pertanyaan. sinyal hilang hilang bukan pertanyaan kapan seller lihat program Mas Ferry udah tadi ya sate padang enak nih Mister H siapa tuh emang enak sih sate padang bener sih aku penumpang, oke lanjut. Wah ini isinya obrolan orang. Kalau di LinkedIn komennya I'm interested, betul. Tuh buat kanilam tuh kayaknya itu tadi tuh ya. Kalau nggak salah keluar ya pas tadi itu. Jadi kayak Yohanes sudah mau tanya untuk CAP next-nya di bidang apa, software kah atau DE atau BI nanti ya mas ya. Nanti kita kabarin. C, dikabarin. Paling ngabarin saya mas orangnya. Terakhir kita buka untuk DE ya. Terakhir DE, terakhir DE. Terakhir, DE. Untuk ikut tolong dong Mas Randi, Pak Yoga, dan Bu Anggun. Gue doang yang Mas, emang bener. Untuk lowongannya share di grup WA juga ya. Ya, nanti di-share sama adminnya ya di grup WA ya. Mas Afrijal, makasih sudah memanggil saya Mas. Respect Mas. tenang saya. Oke, terus kalau saya kurang paham yang Accelerate School daftarnya di mana, sistemnya gimana, apakah nanti bisa disalurkan kerja, apakah kalau bayar sistemnya gimana. Nah, kalau ini mungkin aku nambahin dikit kayak Mas, Mas ini Mas Elang lagi ya. Oh iya masalah Iya uh, kalau yang itu nanti kalau misalkan emang ada course yang berbayar segala macam kita pasti akan kasih tahu untuk ininya gitu ya. Dan kalau misalkan daftar gimana pasti nanti juga di announce kalau misalkan kita udah buka entah itu CAP entah itu course apapun pasti kita akan kasih info juga. Jadi tenang aja. Jadi join aja Mas di grupnya Seleres atau follow Instagramnya nanti pasti ada infonya deh. Pasti adminnya soalnya cukup komunikatif teman-teman uh, semua ya. Seneng banget ngabar-ngabarin orang gitu. Yang saya tahu sih gitu. Bang, saya agak susah untuk upload nih. Manggilnya Bang saya. Bang, saya agak susah untuk upload CV dan portofolionya. Bagaimana solusinya itu, Bang? Mas Yohanes, kamu apply-nya di mana? Maksudnya apply lewat mana? Nanti bisa ditanyain ya ke ininya ya. Untuk ikut program CAP akan ada seleksi atau tidak? Ada. Tadi Mas Yoga udah sempat cerita ya, Mas Afrizal ada seleksi yang eh uh, cukup ketat sih sebenarnya bisa dibilang ya. Cuman ya apa, apa lah. Don't don't be scared, just go with it santai, Mas. Oke, okay, kalau gitu sebelum kita go ini satu lagi saya jadi ada di di, di daftar itu ada teman-teman yang nanya. Saya coba share beberapa pertanyaan ya nanti dibantu jawab sama kami bertiga. Enggak sih, Mbak. Buang Bentar, bener -bener. bentar, Mas. Bentar Mas Randy, itu ada Kenapa? pertanyaan yang soalnya sih kalau lihat kasus pada maaf umur sekitar 30-an. Oh iya, 30 -an kelewat. Yang... Maaf, Mas Roy yang pertanyaan di luar nalar ya. Oh iya. Orang Mbak Nila aja manggil saya Kak, berarti bisa kayak 30-an. Iya, iya, iya. Bisa, bisa Mas Roy. Kita sih nggak ada nggak ada patokan umur lah harusnya ya. Kita sih ya. Santai ya untuk semua posisi baik itu manajemen atau atau gak talent nggak ada kok Mas Roy. It's all good. Siapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa serius kang nggak dijawab apa itu nggak apa apa-apa. Dia pundung guys. Apa itu? Maaf mas, di mute tadi ada yang nyala micnya. Maaf maaf. Siapa itu? Nggak apa-apa serius kak, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Dia pundung guys. Maaf mas Roy, nggak sengaja tadi beneran nggak sengaja. Kelewat. Oke, okay, kalau gitu uh, beberapa pertanyaan dikit ya dari yang ada di sheets. Uh, Oke, okay, tadi ada, tadi ada berapa sih yang udah saya bold bold gitu mau nanya pertanyaan yang bisa kita ta jawab ya, yang seru juga kayaknya uh, mana tadi? Kenapa hilang? Hmm. Oh ini pertama nih, bagaimana menjadi seorang fresh graduate yang produktif dan cepat mendapatkan kerja sesuai dengan keinginan? Waduh, itu agak tricky mas. Pertanyaannya agak tricky tuh. From KA tuh nih, tes. Kenapa? Apa yang mau dites? Maaf. Love seller love you too mas Roy. Dari saya tapi. Bagaimana menjadi seorang fresh graduate yang produktif dan cepat mendapatkan kerja sesuai dengan keinginan? Gimana caranya tuh, Mbak? Mas Yoga. Oke. Okay. Oke, okay, saya coba bantu jawab dikit ya. Jadi fresh graduate ya. Uh, anyway kamu uh, banyak belajar fundamental gitu ya di 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 edukasi maksudnya uh, kuliah gitu, sekolah gitu itu kan fundamental cara berpikir. Nah, yang kamu mesti mes mes olah lagi tambah adalah kerangka berpikirnya. Seperti itu Jadi, Pelayan asal training aja tapi di pelajar kalau misalnya bangun putus-putus. Intinya -putus. nah itu yang dia ya, nih nggak stable lanjut aja dia sama. Tambah siapa? Efisiensi yang mesti dilatih. Uh, yeah. Ya. Jadi nambahin sedikit dari bangun bangun, kalau misalkan CAP gitu lagi selera selera program tuh bangun suka sering banget tuh masuk ke dalam kelasnya. Jadi benar-benar nambahin uh, dari sisi soft skillnya gitu ya karena kan bangun yang uh, ibaratnya ngasih tahu ngasih cheat gitu ibaratnya, nanti di industri bakal kayak gimana sih gitu di klien bakal kayak gimana gitu. Kalau kalian nanti menghadapi, menghadapi user akan seperti apa terus cara kalian menjawab seperti apa gitu ya itu uh, biasanya kelas-kelasnya bangun yang kayak gitu jadi kalau tadi bangun sedikit tambahin info dari bangun itu yang penting uh, fundamentalnya atau kayak uh, kerangka berfikirnya itu benar-benar di di, uh, di build gitu ya di di disempurnakan uh, uh, apa namanya di... jadi nggak uh, cuma ikut ya udah gue ikut training ikut kelasnya, uh, duduk, diem, ikut kelasnya, ngikutin, nggak nggak kayak gitu gitu maksudnya, nggak nggak cuma di situ aja gitu, tapi benar-benar memang bisa, kira-kira uh, tuh benar-benar bisa uh, nanti setelah mungkin selesainya uh, explore lagi gitu ya, terus uh, uh, dicoba ngerjain case-case yang mungkin memang bisa uh, membantu dari sisi apa namanya materi-materi uh, yang sedang berjalan, mungkin itu sih kayaknya yang bisa ditambahin. Ya, dari saya nggak ada tambahan ya. Tadi untuk pertanyaan itu siapa yang nanya? lupa namanya. Oh, itu pertanyaan dari Mbak Duina. Mbak Duina ada ya di sini ya? Oh ada, halo Mbak Duina. Semoga kejawab ya. Oke, ini saya cari yang bagus ya pertanyaannya ya. Semoga si, sinyal admin bagus, amin. Harusnya gue baca di depan kalau itu ya. Eh apa tuh? Mbak Anggun tolong jawab. Oh, Maaf Bang mau tanya. Itu kan tadi ada lowongan bagian IT, bisnis analis. Nah itu ada syarat pengalamannya nggak ya? Ada sih kayaknya. Kayaknya salah ada ya Mbak ya? Yang BA ya? Ada. Uh, kamu chat aja ke Instagramnya Celerate. Atau di mana ya? Lupa. Uh, Instagram Celerate. Kamu chat aja. Uh, minta uh, syarat pengalamannya. Nanti tim talent acquisition akan membantu jawab ya. Hmm. Hmm. Ya boleh langsung chat aja ya. Kalau gitu ya. Makasih Mbak. Oke Mas Afija nanti chat aja DM ke itu nanti kita infoin ya. Oke lanjut terus ini udah dijawab tadi pekerjaan apa yang bisa remote untuk lulusan D3 Informatika apakah ada di Selerets? Aduh Mas sorry ya Kak kita nggak ada lagi nggak ada yang remote. ya nggak ada sih kalau nggak salah. Iya sih ya, nggak ada bener. Nggak ada sorry ya Kak. Terus ini BA udah kalau persyaratan untuk bisa gabung di Celrates, uh, sesuai dengan job requirement kak? Iya, iya gak sih? <laughs> Bener kan? Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya itu aja sih. Asal ini aja dan cocok dengan kebutuhannya. Amin. Aman. Amin. Aman. Oke, ini udah. Ah ini nih. Apa yang menarik dari bergabung di rates? ketemu saya kak Enggak sih bercanda kalau itu ya apa yang menarik dari bergabung dengan Selerates boleh sih ini tadi tadi gue mau nanya saya mau nanya tadi gue mau nanya ini sih sebenarnya cuman udah kebaca juga pertanyaannya ternyata boleh sih apa yang menarik dari Yoga satu bangun satu dari saya satu dari Mas Yoga Buat, apa tadi dulu deh Enggak kan gue yang nanya oh gitu ya kasih contoh gitu maksudnya yang nggak usah contoh lah apa ya? Ya, apalah satu apa aja ya? udah ya, ya. satu bangun satu mas yoga satu yang menarik uh, oke okay. yang menarik khususnya buat teman-teman di it ya uh, itu uh, apa namanya jadi buat teman-teman yang junior gitu ya yang baru masuk atau lewat CAP itu jangan takut buat uh, nanya gitu ya jangan takut buat nanya ke teman-teman mid apa teman-teman yang lebih seniornya gitu atau ke leadnya gitu ya, nanti bangun mungkin bisa menjelaskan itu udah ada susunan Uh, apa namanya strukturnya gitu jadi junior artinya siapa di junior tuh dipegangin sama siapa itu sih jadi kayaknya di salaries itu tidak teman-teman uh, yang teman-teman uh, developer gitu ya atau teman-teman talent itu benar-benar di di dipegangin lah gitu ya sama jadi nanti uh, yang junior itu dapat dipe, dipegangin sama yang senior gitu kemudian nanti yang junior sudah menjadi senior juga punya kewajiban yang sama untuk nanti uh, ngejagain teman-teman yang junior ya gitu jadi uh, itu yang Uh, kesinambungan itu sih yang kayaknya yang uh, kayaknya bikin menarik deh gitu. Jadi uh, jadi buat di IT tuh kayak misalkan dia dia lagi di fokusnya di data engineer. Dia mungkin lagi kerja di project data engineer. Uh, terus ada seniornya di bagian full stack atau mungkin senior ya di bagian data analis atau data science gitu ya, ya dia bisa bisa explore itu gitu, maksudnya dia bisa dapat informasi itu dari sana gitu sih. Ini dari oke. Okay. Oke dari saya itu ya, ya kalau dari saya ya itu sebenarnya bisa dibilang jenjang karir kali mas ya, eh guys bisa dibilang jenjang karir kali ya itu jadi untuk semua posisi ada jenjang karir, untuk di sisi developer ada jenjang karirnya, kalau di sisi manajemen di belakang panggungnya yang non IT yang menarik, hmm, ya kami open for communication lah kalian bisa bertanya, kalian bisa belajar, kalian bisa apa langsung. Kalau saya sih gitu Enggak lah. Okay. Emang itu tapi itu salah satu yang kita ini sih, entah gitu. Jadi bisa ya tidak. Ya kalian boleh belajar dengan siapapun. Kalian mau mempelajari contohnya kayak misalnya saya mau belajar sales dengan Bangun ya dengan senang hati juga gitu, gitu. Bisa ngobrol langsung tanpa ada tanpa ada gap apapun yang bisa nge ada tembok atau apapun yang ngalangin kalian sih. Biasanya itu sih secara kultur juga ya emang udah terbiasanya seperti itu. Jadi ya terbawa ke semuanya lah. Itu sih kalau dari saya. Bahkan mau diskusi langsung sama CEO atau COO-nya tuh gak ada ruangan guys. Jadi kalian bisa atur waktu langsung duduk depan mereka. Kalau misalnya memang lagi boleh. Kalau dia lagi discuss, kosong silahkan. Betul. Lagi kosong, itu ke, itu, itu langsung... gak menutup ya. Itu gitu. gak, ke, kita, gak ke kami bertiga doang gitu loh maksudnya betul. bisa ke semuanya gitu. Hal itu bisa berlaku ke semuanya. Itu intinya. Bangun ada lagi? Satu lagi? Satu deh Bangun. Oke okay nambahin ya yang uh, satu kalau buat developer ada dua nih satu developer satu manajerial satu developer kalian bisa dapat sertifikasi gitu ya kalian punya kesempatan untuk bisa dapetin sertifikasi bukan sertifikasi model training tapi sertifikasi memang certified misalnya kayak Google certified gitu Google ya certified, AWS AWS atau Alibaba dan lain-lain lah -lain. nah, seperti itu atau BNSP yang memang tidak ada uh, prinsipalnya itu ya kalau buat developer kalau buat Ya sama LOP, deh, boleh dua nggak? Salah <silence> tiga ya. Kalau buat manajerial, selain LOP tadi itu, eh, kami selalu memberikan kesempatan buat teman-teman supaya bisa eh, berkembang gitu. Jadi kita tuh nggak pernah yang arahan itu harus dari bottom apa dari up to bottom Betul. gitu. Jadi misalnya Betul. dari bos aja terus oh mesti begini, mesti begitu. Kalian jalankan SOP-nya, kalian jalankan SLA-nya gitu misalnya. Kalian kerjakan tugasnya enggak, tapi kita hanya misalnya uh, tolong bikin SOP misalnya gitu ya. Nah, itu kalian harus uh, bisa tuh berkembang sendiri oh, gimana sih cara bikin SOP uh, apa sih yang bisa saya masukkan ke sini Nah, Berarti plan-plannya kalian gitu ya, inisiatifnya kalian, ide kreatifnya kalian itu kalian bisa tuangkan, bisa kalian propose ke manajemen. Nah, itulah yang saya akan uh, kita kasih kesempatan di situ kalau buat manajerial itu sih. Kemungkinan ditolak ada, tapi kemungkinan oh, iya dipertimbangkan juga ada. Itu aja Betul. sih sebenarnya. Betul. Tapi kita menerima, kami secara manajemen menerima semua ide, event dari tim sendiri, kalau itu bisa kita pertimbangkan untuk jalanin, kita jalanin. Sebenarnya lebih gitu, salah satunya. Ya balik lagi sih komunikasi yang tadi ya, kalian mau ke CEO, CEO, CEO silahkan duduk-duduk aja. Intinya gitu lah guys, jadi gitu. Oke, terus apa lagi? Ini beberapa deh ya saya pilihin tadi. Kalau nggak salah, Mbak Nilam itu juga nanya di sini, dan cukup menarik Nah ini mungkin bisa dibantu jawab. Ya ini 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 gue juga bisa bantu jawab sih sebenarnya. Harusnya ya. Proses rekrutmen dan kultur bekerja di sell rates bagaimana? Oke, kalau kultur tadi kita udah sempat cerita dikit ya yang bikin menarik itu kan sebenarnya salah satu kultur yang emang udah kita jalanin di sini ya. Kalau proses rekrutmen uh, mungkin lebih ke Mbak Anggun kali ya. Bisa, Mbak boleh cerita dikit soal proses rekrutmen nggak? Gimana proses rekrutmen biasanya? Jadi secara singkat aja, itunya gimana biasanya? Micnya mati Mbak. Mohon maaf. Maaf. <laughs> Kalau dari sisi kaca katanya kan sarana gitu ya. Kalau dari alurnya sih eh, standarisasi alur yang ada gitu. Misalnya eh, kalian melamar gitu, kemudian kita proses gitu ya. Kita eh, kasih ke klien gitu dan lain-lain interview, baik interview technical test gitu, eh, baik online atau Uh, interview user gitu ya, nah tapi kalau dekat sama tanya si, Tanya Khusus ya, Tanya Khusus itu bisa tuh, misalnya oh ternyata kalau untuk role seperti ini, pertanyaannya seperti ini gitu, uh, kita juga ada punya siapin aplikasi gitu, kalian bisa berkreasi di situ, mem membuat sebuah pertanyaan, membuat sebuah metode gitu, pen metode pendekatan, penilaian, dan lain-lain gitu -lain. ya, scoring seperti apa, menggunakan misalnya psikotesnya seperti apa, dan lain -lain, itu bisa jadi saya khususnya juga kita uh, bebaskan gitu untuk bisa berkreativitas sesuai dengan misalnya rolo tertentu Tapi yang pasti karena fokusnya di IT otomatis lebih banyak itu uh, untuk uh, asesmennya, asesmen di IT seperti itu. Gitu, Kak Nilam. Itu pertanyaanmu kan, Mbak ya tadi ya? Kalau namanya sih di situ gitu. Kalau salah ya maaf. Betul, Kak. Ya, wadis. betul. Betul sekali ngelain, Mbak ini ya semoga bertemu di seller ya mbak kali aja oke terus Bagaimana prospek karir di seller rates ke depannya? Tadi kita udah sempat cerita ya, kalau prospek karir itu ada, baik untuk developer maupun managerial position. Gitu, Mas Yohanes. Yang bangun ya, ya Mas Yoga ya. Aman ya, ada lah. Prospek karir itu ada. Kayak kayak tadi deh yang paling gampang ya, untuk posisi sales ya, Tadi kan eh, posisi AE AM itu kan sebenarnya sebuah prospek karir, sebuah jenjang karir sebenarnya. Dari AE bisa jadi AM, dari AM bisa jadi sales lead dan tidak menutup kemungkinan dari AM bisa jadi head of sales talent management gitu. Nggak tahu kan gitu. Buang hmm. gun soal, buang gun soalnya gitu. Tracknya gitu. Jadi saya kan tidak menutup kemungkinan <tap> untuk orang lain gitu loh guys. Saya, saya sih cuman ini aja <trak> gitu. Hmm, coba ya Oke mungkin satu uh, Tunggu sebentar Ini udah kejawab Ini udah kejawab Ada lowongan untuk junior golang dev Nanti diinfoin ya kak Kalau misalnya itu Tapi setahu saya sih ada Kalau misalkan mau ini Yang nanya ini Di DM aja ke admin ada, ada, ada Oh ada tuh Ada Nanti di DM aja ke admin Nanti bisa di -in -in. Atau uh, Bisa kirim CV langsung kali mbak ya Kalau misalkan ya, mau ya Boleh Eh, uh, nih aku ini ya boleh kirim CV ke talent.acquisition at Nah, itu ada di chat kalau mau yang kirim CV langsung mungkin kalau misalnya itu tadi kan kayak Golang Dev itu ada posisinya. Kalau misalkan Mas itu mau apply ke situ, langsung kirim aja ke situ ya kalau misalkan nggak ada di hiring event-nya. Silakan kali aja cocok. Cie gitu. Cocok sih. Hmm. Oke, berapa sih udah terjawab? Kalau gitu, tadi tuh saya ada. ini, oke, okay. untuk Kak Dia, aku nggak tahu ya orangnya masih ada apa enggak. Jadi ini pertanyaan terakhir dari dari list pertanyaan. Kak Dia bertanya, bagaimana tips sukses? Kayaknya kita kan dari tadi udah selerates <tuk> kan. Kita sekarang pertanyaan yang cukup yang menarik dari Mbak Dia mungkin Mbak Dianya udah cabut kali ya, <laughs> ya tadi ya ini pertanyaan pertanyaannya ukurannya apa ya sukses bagaimana ya? tips sukses <laughs> bingung hmm. juga tuh jawabnya nih agak biar agak fun dikit gitu ya jadi kalau dari saya <laughs> tips sukses adalah ketika kamu sudah menemukan passion yang kamu suka dan kamu menjalaninya dengan senang hati buat saya itu udah sukses sebenarnya <laughs> aku bingung jawabnya mau serius apa mau muter. <laughs> gue serius lo barusan lo. Gitu. apa nah, ya? Kalau mikir ini, berarti ini bisa buat kalau... semua teman-teman yang ada di sini loh. Ya, sukses. Seriusnya dia, seriusnya dia. <laughs> uh, gue versi seriusnya deh, gue versi seriusnya deh. Kalau menurut saya, sukses itu adalah yang pasti satu langkah uh, lebih Uh, meningkat dibanding uh, hari kamu hari kemarin gitu ya itu itu, itu definisinya tapi uh, lebih kepada selama uh, kita boleh uh, kita boleh pilih-pilih uh, pekerjaan uh, tapi selama kamu bekerja passion itu bukan hanya sekedar uh, kamu suka atas, atas pekerjaan itu tapi kamu juga uh, menggali gitu ya belajar membaca oh. dan lain, -lain gitu oh. um, percuma kamu usah pengen jadi tenaga acquisition tapi kamu nggak pernah baca tenaga acquisition itu apa Tuh. employee value proposition apa em perbedaan employee dengan employer branding itu apa itu Tuh. beda juga dan lain-lain nah, kamu nggak tahu itu semua mendingan nggak usah um, apa namanya bilang itu sebuah Profile oh, so, fashion di tenaga Misalnya misalnya gitu enggak jadi buat saya selama kamu masih mau belajar itu adalah uh, sukses buat saya gitu itu guys Tips sukses ya dari Mbak Anggun, Mas Yoga? Udah cukup lah dari Mas Andi sama Mbak Anggun. Lah, Anda yang paling Anda? <tuk> <enggak. tuk> Kalau mikir, Kalau lagi mikir tips gitu kan berarti kan bisa apa? kayaknya kayaknya belum sih itu nih. Kalau gue kayaknya belum untuk gitu, maksudnya. Jadi ya kayak apa? Ya, kayaknya yang penting sih itu aja lah uh, apa? Hidup. Ya itu pasti, makan <tuk> bertahan hidup ya ya hidup, maksud gue uh, lebih lebih ya iya makanya okay. lebih ke itu aja sih ya uh, apa namanya dinikmatin aja lah sama prosesnya jadi uh, kalau misalkan memang uh, mm, memang yang dikejar itu ya uh, dan yang diterima ke, dikejar itu ya diterima itu gitu maksudnya jadi gimana kita ngejarnya sih semakin di ya dari effortnya lah gitu ya jadi kayak dari effortnya uh, maksimal ya mudah-mudahan sih bisa uh, bisa cepat gitu ya dapat suksesnya ya yeah. karena yeah. takaran sukses kan beda-beda ya guys Betul, ya. makanya bingung gitu jadi kayak kalau buat gua sukses ya gini aja gua udah ngerasa sukses sih sebenarnya ya. Dengan hidup gue yang sekarang gitu Sukses banyak-banyak Nyerempetnya gitu ya Bisa sukses iya. ke kaya Bisa sukses ke karir karir gitu, ya. iya. Bisa sukses bahkan mungkin gak kaya Gak karir tapi hidupnya bahagia gitu. betul, betul Kamu mendapatkan wanita Yang kamu impikan -impi nah. semenjak kamu SMP Itu hitungannya sukses Gitu hmm. Oh, pas, pas maksudnya tiba-tiba nikah dengan wanita yang kamu impikan semenjak SMP itu sukses mendapatkan hati dia gitu loh. Gitu, jadi gitulah mungkin teman-teman yang di sini tips sukses dari kami bertiga. Jadi inti dari acara ini adalah tips menuju kesuksesan ya. Nggak bercanda. dari ya. awal tadi. Kalau nah, di awal dijawab ya, udah selesai itu Iya udah selesai acaranya. Gitu. <laughs> Saya udah effort tapi saingannya yang berpengalaman. Lah nggak apa-apa mas, Mas Afri Afri nggak apa-apa itu justru tantangan nah tuh dia tuh dijawab sama Mas Roy nggak apa-apa bang itu tantangan yang buat kita harus berjuang eh, untuk give the best I and show your best boleh tapi tapi justru gue pengen cerita sedikit sini karena tadi itu yang bilang, ya bilangnya apa cerita itu uh, dulu waktu sebelum di rates, itu saya uh, dulu zamannya masih job street tuh Uh, kalau mungkin kayak umur-umuran gue kenal tuh namanya Lina Job Street ya. Suka dapat emailnya dari Lina Job itu tuh umur-umuran gue pasti kenal tuh Lina Job siapa. Ya, nah, kalau kalau nggak kenal berarti ya nggak ketemu gitu ya kita. Jadi umurnya nggak ketemu. Umurnya nggak ketemu gitu. Wah, akrab banget soalnya masih Lina Job Sama, ya, eh, baik Suka. banget Suka. dia selalu ngasih lowongan kita. Suka gitu, gue bales soalnya. Setiap dia kasih. Jadi jadi mau apa namanya hampir semua lowongan aku yang aku waktu hampir semua lowongan yang waktu itu uh, saya apa namanya apply. Uh, apply gitu ya jadi saya waktu itu nyarinya memang operation gitu ya atau banyaknya di lapangan gitu itu apapun yang hubungan sama operation tuh uh, apply applyin gitu ya cv-nya udah nggak tahu sih waktu itu cv-nya juga udah semaksimal mungkin dibuatnya pengalamannya semaksimal mungkin di, dibuatnya itu udah di apply apply hampir semua lowongan saya apply nggak pernah dipanggil sih waktu itu waktu yang di nggak pernah ada panggilan itu sampai akhirnya ada satu waktu itu setelah sekian lama ada satu panggilan dan itu juga apa namanya sampai ke interview dan itu lolos gitu jadi waktu itu sih memang apa sebenarnya sih juga saya waktu, waktu itu juga mikirnya sama, sama sama Mas Agriko ya ini apa yang salah ya CV gue ya gitu bener nggak sih ini gue udah apply keterima nggak sih dilihat nggak sih gitu ya jadi Uh, waktu itu sih kayak gitu jadi, jadi uh, apply waktu itu sih apply aja sih waktu pas dulu Dia baru baru lulus lah sampai akhirnya ada satu yang nyantol uh, ternyata uh, dan bisa dimaksimalin ya dapat juga gitu waktu itu sama kok masih Yoga. sama ya di era kita waktu itu ya Iya, sama Lina kan. Sama Lina, dia era dulu emang <laughs> tapi itu itu juga yang itu juga yang sempat saya alamin sih guys waktu ya kalau kita ngomongin soal apply kerja ya. Waktu iya. di zaman gua waktu itu nggak segampang sekarang gitu Betul. dan dan platformnya nggak sebanyak sekarang. Yang emang bisa benar-benar kompeten ya? tuh, ah? Zaman era kita. kita. Era kita ya. Era kita. Kayaknya era lu lebih susah deh, Mbak. <laughs> kalau era eranya eranya Mbak, ngelamar eh, kerjanya eh, datang, guys. Ya eh, ingat Nilam tadi manggil aku kakak jadi aku masih oh bisa gila. gak, gak enak itu ya, Nilam gak, sebenarnya tadi lu nggak lihat tadi orang ngechat yang manggil mas yang dipanggil mas gue doang makasih ya guys makasih banget gila nah, gue sayang banget tuh gua sama dia gue nggak tahu tuh siapa tadi namanya lupa lagi interview nggak harus datang ke kantor betul dulu sampai harus datang pagi-pagi Ngantri ya, dulu sama tuh interviewer kita... interviewer yang lama yang apa kandidat lain gitu kan mm -hmm. Kita tuh bawa bisa datang bawah. ke satu tempat buat interview itu ada kandidat lain guys, benar-benar rame. Bawa-bawa map, bawa-bawa map isinya CV dan segala macam di zaman gue tuh juga gitu. Ya begitulah, kurang lebih, tapi jadi masa facial don't give up ya, just go aja. Jadi uh, mungkin emang rezekinya bukan di situ sih, Mas. Kayak tuh. mungkin ada rezekinya tempat lain dan tidak menutup gitu kemungkinan justru ya. rezekinya bisa datang dari orang terdekat kamu juga gitu loh, Mas. Bisa jadi. Malah bisa tuh. jadi kayak gitu. Jadi jangan don't give up lah, gas aja. Lagian kalau misalnya yang hiring event itu ada yang cocok gak saja. Oke okay, guys. Sip. Ah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Mbak Anggun sama Mas Yoga mau dibacain apa enggak? Dari Mas Ang mau kita lewat aja tutup aja apa gimana? Apa? Silahkan, silakan. Oh silakan Satu lagi terakhir ya. Ada pertanyaan terakhir dari ya. Mas Ang. Terakhir ya. Ang ini Anggun. Atau, atau Anggi. Angga. Anggi kayaknya. Iya Anggi kali ya. Mau tanya ke Pak Yoga sama Ibu angin. Anggun dong. Oh, menurut Bapak sama Ibu apa sih yang paling penting dimiliki seseorang untuk bisa bekerja dalam bidang apapun itu? Satu hal doang berarti ya yang harus bisa dimilikin orang ya buat bisa kerja ya. Pertanyaannya agak rancu ya, Mas ini ya. Nah, gue pengen jawab, pengen jawab bercanda kayak napas gitu kan kayak perlu gitu. ya. Yeah, iya sih napas bener. Nah, kalau um, dari gua mungkin uh, ngambil kesempatan kali ya jadi uh, ada apa kesempatannya itu ya dijalanin aja gitu jadi misalkan memang dapat kesempatan hmm. untuk uh, di challenge Seperti apa gitu ya uh, sebisa mungkin di, di, diambil dan dimaksimalin gitu aja sih kayaknya kalau misalkan memang kita dapat challenge gitu dari atasan misalkan kayak gimana uh, bisa nggak nanti kalau misalkan Targetnya dinaikin segini, gitu atau enggak? Kamu pindah ke posisi ini, atau enggak? Kamu dinaikin posisinya, atau kamu di challenge untuk di divisi yang lain, gitu ya? Jadi kayaknya uh, ambil aja sih, maksudnya ambil aja kesempatan yang kayak gitu, gitu. Jadi jangan jangan pernah uh, menutup kayak, aduh nggak bisa nih gue di sana, aduh gue kayaknya nggak bisa di bagian ini deh, gitu. Kayaknya gue belum siap deh, gitu. Kayaknya itu sih dari sama sama yang penting adalah uh, kalau dari saya mungkin waktu pasti HR ya yang penting sih sebenarnya lebih ke uh, bisa memposisikan lah ya pada mana saat kita jadi uh, apa namanya uh, jadi tim kayak gimana jadi lead kayak gimana jadi uh, apa namanya user kayak gimana gitu sih so, jadi jadi kita bisa tahu pada saat kita jadi lead ya kita mesti tahu uh, pada saat kita jadi uh, timnya tuh harus kayak gimana gitu pas kita jadi tim kita juga mesti lihat oh lead itu per, pasti banyak uh, apa namanya uh, uh, apa ya pressure gitu ya yang harus gitu jadi sebenarnya itu aja sih sama-sama saling saling ngerti aja sih hmm. bangun boleh, boleh tidak pasti jawabannya apa boleh mau empat boleh tiga boleh 30. Oh boleh ya? Saya nyatanya cuma satu doang. Ya, boleh, iya, boleh, ya. boleh. Boleh jangan panjang-panjang udah malam, kasihan. Enggak, enggak. Langsung poinnya saja. Satu, yang paling penting adalah eagerness. Jadi keinginan kemauan kalian untuk mau bekerja, mau bekerja keras apapun namanya gitu ya. Jadi yang pertama, yang kedua, e, inisiatif gitu. Dan yang ketiga adalah ownership. Oke. Okay. Jadi itu ya Mas Ang. Ini <laughs> Ang. Anggi, Anggun, Angga, siapalah nggak tahu lah itu Mas Ang ya pokoknya Angin. nama. Satu Mas Ang dari saya tambahannya ya satu poin lagi. Kalau misalkan itu yang perlu dimiliki dalam bidang apapun kan, dalam bidang apapun sebenarnya cuma ada satu sih jangan lembek itu aja. Hmm. Jangan ap, bahasa kasarnya gitu bahasa halusnya apa ya? jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit, -dikit, ngeluh. Ya, dikit, -dikit ya, drama. Iya ya drama lembek ngeluh attitude gitu. sih kalau itu attitude ya attitude yang itu kalau bisa di ini sih ya kalau misalnya emang buat bekerja dalam bidang apapun ya karena kalau misalnya kalian kayak gitu ujung-ujungnya dapat ininya ada kondisi kayak apa ujung-ujungnya kalian cuma ngeluh gitu padahal kayak kondisi kecil doang sebenarnya ujung-ujungnya nanti ada asumsi dari kepala lo gimana Terus nanti jadi gimana itu aja sih kalau dari saya sebenarnya as simple as that sih akhirnya saya benar-benar senang mengikuti event emang sebelumnya nggak seneng mas Mas, <laughs> <Mujan, mujan. laughs> Maaf. Sudah, sudah ya. Udah, udah, udah. Udah malam, udah malam. Mau oh, terbalik, ayo. <laughs> Jadi, oke, okay, kalau gitu guys, pertanyaannya banyak banget. Sorry ya kalau kami bertiga banyak banget ngomongnya. Tapi uh, itu aja sih kita cuma mau sharing dan kita ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman dan mengenalin. Jangan lupa kalau memang kalian cocok dengan apa yang ada di airing event itu silahkan apply aja. Kalian follow Instagram. Boleh datang langsung ya. Boleh langsung kan? Boleh, Bisa boleh, langsung, boleh. Langsung, boleh. Kan? Boleh. Ya. boleh, boleh. Boleh, mau datang juga boleh. Dan apa namanya, buat teman-teman, semoga biar misalkan jodohnya bukan Seleret, jodohnya tempat lain, gue doakan semua yang terbaik buat karir kalian dan jangan cepat menyerah ya. Kalau misalkan gak dapat panggilan atau apa, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kirim ke perusahaan yang Baik. sama sebulan sekali juga ke Pape. Kali aja. TA-nya. rajin TA betul. rajin betul <laughs> kali aja TA-nya kesel kan terus yang kayak yaudah gua ambil yaudah bilang, lah ya eh di interview loh soalnya kadang penilaian di CV kita kan gak tahu orangnya ketika di interview kayak apa gitu loh maksud gue hmm, hmm. kalau mau dicobain dicobain aja kalau sampai panggil interview at least lu keluarkan yang terbaik lah kalau misalnya sampai udah dipanggil gitu apalagi kalau misalnya di interviewnya live ya kayak hiring event SLRH ya nah cari muka dah tuh depan usernya gue dulu gitu soalnya bercanda guys ya eh okay. udah yuk case okay, si ready kayaknya udah mulai curhat ya oke deh, okay, deh. kalau gitu uh, apa namanya teman-teman makasih banyak ya buat malam ini sorry kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya maupun mbak Anggun dan mas Yoga uh, we really appreciate you guys sampai malam ini nanti kalau misalkan ada seller stok lagi mungkin bisa aja kita bikin lagi kalau kalian mau atau topiknya mungkin kalian bisa bilang ke admin IG admin apa bilang aja min ngobrolin tentang ini dong gitu sell rates deep talk jangan nangis lu semua ya intinya gitu <laughs> jangan, jangan jangan real deep jangan deep talk aja jangan deep talk ya jang. Ya pokoknya kita bertiga jangan <laughs> nanti bisa kalau misalnya kita bikin sell talk lagi yang santai-santai nanti bisa ajak teman developer mungkin kalian butuh insight dari teman yang biasa yang jago di cloud jago di apa gitu nanti bolehlah kalau misalnya kalian suka dengan acara seller stock ini ya gitu dan kalau boleh dipesenin ke teman-teman yang lain disebarin lowongannya ke teman-teman yang lain sama kalau mau dengerin acara ini mungkin besok admin akan up di YouTube jadi kalau mau di share ke teman-teman yang lain sharing sharing kita hari ini biar kami juga tenar di YouTube ya itu juga nggak apa-apa intinya gitu sih jangan lupa subscribe juga jangan lupa follow makasih ya tadi udah banyak banyak masuk notif nih ada yang follow follow seller rates. makasih ya senang deh gue sih Oke deh kalau gitu saya Randy sekali lagi meminta maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf kalau kemalaman banget uh, intinya makasih so guys bangun sama Mas Yoga ada mau saya goodbye apa? Uh, dari saya cuma minggu depan silahkan datang ke Celerate gitu ya uh, bisa ketemu, dan ketemu dan 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 bisa ketemu Mas Yoga dan Mas Randy bisa banyak interview juga gitu ya, itu selamat kerja. Terus juga terima kasih ya yang udah hadir berpartisipasi. Kita nanti ketemu lagi kesempatan. Mm -hmm. Mas Yoga mau ngomong? Hmm, udahlah, udah diwakilin sama banget sama Mas Randi. Mm. Kita <laughs> takut makin malam. Ya, betul. Oke, kalau gitu dan sekali lagi big, big respect buat teman-teman semuanya ya dan Mas Roy juga ya. Thank you for opening your camera. Mas Roy, muka lu agak familiar. Lu pernah nongol di acara apa ya? dia mukanya familiar banget gue pernah lihat cuman lupa di mana entah di lu bukan anak kampus merdeka kan dia dia udah punya background lo itu iya makanya siapa lah itu oke okay deh kalau gitu guys acaranya saya tutup ya makasih semuanya selamat malam have a good night jangan takut kalau ini malam jumat bye bye terima kasih Makasih. Makasih. semuanya. Thank you, thank you. Thank you. Bye. Bye. Ini nggak ditutup sama. Mbak Admin mau ditutup apa enggak nih rumi?